Baik, Bapak Ibu, kita mulai aja ya, nunggunya sambil jalan karena udah beberapa menit berlalu. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu di pagi yang cerah ini. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Sehat, bahagia. Siapa kita? TGC. Hebat. Wah, kepotong dua hari pada lupa ini ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, siapa yang sekarang ditugaskan untuk membaca doa dan refleksi, Kang Lutfi? Karwangi. Karwangi, oh ya, silakan Karwangi. Pimpin doa dulu ya, Bapak Ibu ya, biar kegiatan kita diberikan kelancaran dan kita juga diberikan kesehatan ya. Silakan Karwangi, siapa? Maksud sih. Dua-duanya. Baiklah, sebelum mulai kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Yang beragama Islam boleh doa bareng kita, dan yang lainnya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sebelumnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan juwafi na'umawi kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijal karimi wa adimi sultan. Allahumma inni as'aluka bihaqil fatihatil mu'azzamati wa salmasani afatakhalana bikuli khair. Wa anta tafadul alayna bikuli khair. Wa anta ca'alana min ahli khair. Wa antafadona fi adilina wa anfusina wa uladina wa ahdina wa ashabina wa ahbamina min kulih minatin wa finatin wa busin wa adwarin innaka wali kulih khair wa mutafadilu bi kulih khair wa mutili kulih khair ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna bi sakaratil maut wa najjina minan nar wa afina minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bikin lagi ke Bapak Nurjan ya, mangga Pak. Ya, terima kasih Kang Lutfi atas doanya. Baik Bapak Ibu, mulai kegiatan kita kan biasanya kita melakukan refleksi. Silakan sekarang yang mau merefleksikan materi sebelumnya dipandu oleh siapa? Selamat pagi semuanya. Ini saya dari Bogor Utara, Pak. Yang akan memaparkan refleksi hari ini. Dr. Supiani ya? Iya. Silakan, Dok. Untuk refleksi MP5 hari Jumat kemarin mengenai pengolahan spesimen penyakit menular potensial KLB dan warna. Hal yang akan dicapai, mampu melakukan persiapan pengambilan spesimen, mampu melakukan penata laksanaan spesimen, melalui pengambilan, penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman spesimen, serta mampu melakukan teknik penanganan sampel makanan dan minuman dan spesimen KLB keracunan pangan. Pengelolaan spesimen yang baik akan mencegah spesimen rusak selama pengiriman dan akan memberikan hasil yang akurat melalui prinsip biosafety, yaitu prinsip penyimpanan teknologi dan praktek yang dilaksanakan dalam rangka melindungi pekerja laboratorium. Kemudian prinsip kewaspadaan universal, menjaga higien, sanitasi individu, sterilisasi perawatan dengan kegiatan pokoknya melalui pencuci tangan, penggunaan APD, pengolahan alat, sterilisasi alat,
dekontaminasi, pengelolaan benda tajam, penggunaan APD yang cukup, jas lab, sarung tangan disposable, masker disposable, google, tutup kepala, sepatu tertutup. Kemudian melalui desinfektasi, cuci tangan dengan disinfektan sebelum dan sesudah, menjaga kebersihan ruangan dengan disinfektan. Jenis spesimen untuk pemeriksaan, darah, luka, jaringan, abses, saluran pernafasan, dahak, urin, serta tinja. Jenis spesimen pemeriksaan lab penyakit potensi wabah, yaitu bakteriologi dan virologi. Empat unsur yang harus dipatuhi terkait penggunaan APD. Pertama, tetapkan indikasi penggunaan dengan mempertimbangkan risiko terpapar dinamika transmisi. Kedua, cara memakai dengan benar. Ketiga, cara melepas dengan benar. Keempat, cara mengumpulkan setelah dipakai. D, penata laksanaan spesimen, pengambilan spesimen, pengambilan darah anak 2-5 mili, kemudian dewasa 7-10 mili. Penanganannya untuk pemeriksaan bakteri, darah dimasukkan ke botol kultur yang berisi media dan segera dikirim ke laboratorium. Pertumbuhan bakteri patogen dapat bersumber dari makanan dan air yang terkontaminasi. Kegagalan prevention makanan dan air dapat menyebabkan keracunan dan infeksi bakteri patogen dan menyebabkan KLB. Itu Pak, yang apa? Refleksi dari Bogor Utara yang kita tangkap kemarin dari materi 5. Terima kasih. Dokter Stephanie, ada lain yang lainnya yang menambahkan? Halo Bapak Ibu, masih ada yang mau menambahkan terkait materi yang kemarin hari Jumat ya? Iya Pak, Jumat. Ada yang mau menambahkan enggak yang lainnya? Atau terkait yang lainnya? Bapak kayak tugas gitu, gimana? Udah lancar semua, udah beres semua? Udah Pak. Udah beres semua ya? Udah di-upload di CLC kita ya? Iya, ya, Pak. Soalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak mengerjakan tugas, tentunya di sesi akhir nanti Bapak Ibu tidak bisa mengikuti post-test. Karena post-test akan terbuka bila mana tugas-tugasnya udah selesai semua. Gitu ya Bapak Ibu ya, sekedar informasi aja. Halo, masih semangat ini mengikuti materi selanjutnya Bapak Ibu? Kita sambil menunggu fasilitator untuk hari sekarang. Hari sekarang itu Ibu Satariah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, fasilitatornya. Ini Bapak Ibu dengan fasilitator ini udah pada kenal ya? Belum Pak. Halo Bapak Ibu, belum ya? Beliau kan dari Kabupaten Bogor juga nih, Ibu Satariah, tapi belum hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau kita obrolkan untuk materi-materi sebelumnya atau tugas sebelumnya? Atau ada yang mau menambahkan terkait kegiatan kemarin hari Jumat?
akan kita input sehingga nanti kita bisa menjadi host di meeting tersebut. Jadi ini saya contohkan, saya sudah membuat sebuah meeting di IG lain. Saya sudah membuat jadwal meeting di IG lain dengan IG-nya ini, dengan password ini. Dan saya akan coba login dengan akun yang lain, yang bukan yang membuat meeting tersebut, yang tidak membuat meeting ini. Bu Heni lagi ada meeting ya. Halo Bapak Ibu, perlu ada yang dibahas lagi? Sudah pada paham semua ya yang terkait yang kemarin ya, dan sudah dilaksanakan tentunya di puskesmas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk mengulas aja kayaknya ya, terkait materi-materi yang sebelumnya. Bu Satria. Sebentar Bapak Ibu, saya ngambil dulu sesuatu di bawah. Oh baik Bapak Ibu, kan nanti di sesi terakhir Bapak Ibu ya, pada ke Ciloto ya? Halo? Iya Pak. Rencana hari sore paling kesininya atau gimana, atau pagi dari Bogornya?
Sore 23. Sore nginep di sini ya? Insya Allah sore Bapak. Sore gitu ya. Yang terpenting Bapak Ibu sebelum ke sini, Bapak Ibu jaga ini kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai pada saat mau klasikal ke sini, praktek di sini, Bapak Ibu tidak bisa ke sini ya. Apalagi dengan situasi sekarang ya, COVID di mana-mana sudah tidak menentu ya. Termasuk di Cianjur juga sama naik terus, di Bogor juga tentunya ya, naik terus sekarang ya. Pak Nurjen, untuk masuk ke wilayah Cilotonya sendiri, kita kena sekatan nggak ya? Karena kan, atau gimana? Di daerah Bogor itu kadang-kadang ada sekatan, tapi kadang-kadang nggak ada, Bu. Di Pas Ciawinya itu ya. Kalau misalkan kena sekatan, apakah dari Ciloto bisa memberikan surat tugas atau apa gitu? Karena nanti ada hasil rapid, Bu. Hasil rapid dibawa, Bu. Hasil rapid Ibu dibawa sama surat itu aja pemanggilannya, Bu. Oh iya, pasti Bu. Itu sih. Pasti kita bawa. Cuman kalau misalkan itu, apa dari pihak sana bisa memberikan suratnya gimana? Paling nanti kita buatkan surat pengembalian peserta, Bu, kalau memang dibutuhkan. Surat apa, pada Bu? Saat kesini mungkin. Surat pengembalian peserta. Nanti paling apa? Itu saja yang kami sertakan sih biasanya. Itu mah pada saat pulang mungkin, ya, karena pada saat kesini saat paling bawa itu ya. Aja ya. Iya, pengembalian peserta aja mungkin. Pada saat kesini paling pemanggilan ya. Mungkin dua rangkap, Bu. Jadi satu di copy untuk jaga-jaga nanti misalnya di perjalanan seperti itu, Ibu. Iya. Mudah-mudahan sih tidak ada penyekatan, ya. Tapi kan karena suasana begini kan Kota Bogor juga siaga ya. Satu ya, ya, yang saya tahu. Yang penting mungkin surat tugas aja ya, Bu. Surat tugasnya di ini aja, apa di copy. Kalau misalnya nanti kan untuk pulang, untuk jaga-jaga untuk pulangnya aja sih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Paling pas kesini dibawa sama surat tugas, sama itu aja, Bu. Sama surat pemanggilan ya. Pemanggilan pesertanya jaga-jaga. Hal penting atau notulen gitu ya. Nanti aku share screen soalnya. Ya, Bu Satariahnya belum ada ya? Sudah hadir, Pak. Ya, sudah hadir, Pak. Oh, sudah hadir. Ya. Saya cek ininya. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Nurjen ditugaskan sebagai pengendali di Angkatan 1, Bu. Di kelas ini sebelumnya, baik Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah ada fasilitator yang akan menyampaikan materi komunikasi risiko ya, Bu ya. Ibu Sekretariat SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sebagai informasi awal, Bu, peserta di kelas angkatan 1 ini terdiri dari 30 orang. Baik. Dari Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Kayu Manis Kota Bogor, Puskesmas Pasir Mulia Bogor, Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Sempur, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Mekarwangi, Puskesmas Pulau Armin, Puskesmas Sindang Barang dan Puskesmas Warung Jambu. Dari tiap dari puskesmas Kota Bogor itu, ya? Ya, dari tiap puskesmas itu 3 orang, Bu. Dari tiap puskesmas 3 orang, terus dokter 10 orang, perawat 10 orang, ATLM 4 orang, sanitarian 2 orang, petugas lab 3 orang dan casling 1 orang, Bu. Baik, terima kasih informasinya. Baik Bapak Ibu, untuk mengenal lebih lanjut lagi mungkin nanti sama fasilitator kita sambil pemaparan materi ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Satariah. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Nurjen atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Saya akan menyapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Semangat ya, biarpun kondisi semakin ini ya, zona merah ya. Semangat. Mudah-mudahan tidak mengurangi
kita dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan semuanya dikasih kondisi sehat. Baik, Bapak dan Ibu semua, perkenalkan saya Sata, saya Satariah ya nama lengkapnya. Biasa disapa dengan Sata, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten, di Kabupaten Bogor lebih kurang udah hampir 10 tahun. Aslinya saya dari Aceh, kemudian saya tinggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Deket ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Nah, baik, pada kesempatan hari ini saya akan sharing ya ke materi tentang komunikasi resiko dalam penanggulangan KLB dan wabah di puskesmas. Baik, saya akan share screen. Sebentar. Oh ya Bu, tadi kelewat informasinya di kelas ini peserta yang cowoknya cuma seorang Pak Lutfi Bu. Jadi yang nanti saya menyampainya ibu-ibu aja ya. Dua. Cuman dua orang Bu, saya sama Pak Lutfi. Ya Bu lanjut Bu, enggak. Oke, oke. Ini sebentar. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kayaknya ada. Share screen. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada materinya tadi. Ini kecil. Materinya ini. Baik, Bapak dan Ibu, udah kelihatan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar ini. Ada ke product activation file. Sebentar ya. Kayaknya dibuka dulu coba, Bu. Iya, iya. PPT-nya dibuka dulu. Oh iya, benar belum saya buka. Setelah dibuka PPT-nya, klik share screen. Ya, sebentar Bapak. Ini saya masih belum membukanya. Atau coba kirim ke Teh Kania, Bu? Iya. PPT-nya udah dibuka belum, Bu? Ini sudah saya buka. Saya buka, klik share screen di Zoom-nya. Ibu masuk lagi ke Zoom. Sebentar ya, ini tadi. Kadang-kadang sinyal juga sih mempengaruhi. Ya, ini sedang
Kemarin lancar soalnya waktu ke Perkes. Nah, Bu, udah tinggal slip show, Bu. Udah kelihatan ya? Udah tinggal slip show, Bu. Oke. Okay. Ini loh. Oke, langsung ini ya, kita mulai ya. Udah kelihatan ya, Bapak dan Bapak ada, satu orang dan ibu-ibu. Dua orang, Bu, sama saya, Bu. Sama Pak Nurjan ya. Jadi Bu, silakan, Bu, lanjut. Lebih dari ini ya. Oke, pagi ini kita ini dengan komunikasi resiko penyakit menular potensial KLB dan wabah ya judulnya. Jadi seperti kita ketahui bersama saat ini kita lagi kondisi pandemi. Nah sebenarnya untuk komunikasi resiko ini tidak hanya untuk kondisi pandemi COVID ya. Ini untuk semua penyakit menular potensial KLB dan wabah. Jadi kita harus mengerti cara berkomunikasi sehingga penyakit ataupun pandemi bisa ditangani dengan baik. Apa yang diharapkan dari hasil pembelajaran kita, yaitu kita semua mampu menjelaskan komunikasi risiko penyakit menular potensial KLB dan wabah. Nah, indikatornya nanti kita semua bisa menjelaskan apa itu komunikasi risiko, bisa menjelaskan sasaran komunikasi, perilaku dan sosial budaya yang mempengaruhinya. Kemudian bisa menjelaskan juga strategi komunikasi resiko, bisa melakukan teknik komunikasi dalam penyebarluasan informasi. Ini sangat penting ya untuk kita bisa melakukan ini semua dalam kondisi pandemi. Nah, yang akan kita bahas yaitu komunikasi resiko, ada sasaran, strategi, dan teknik. Nah, di sini jelas ya kondisi saat ini yang sungguh tidak nyaman, kemana-mana kita harus menggunakan masker, mau tidak mau, suka dan tidak suka, beginilah kondisi yang sebenarnya ya. Ini dulu jauh di Wuhan, tapi sekarang hampir 2 tahun kita mengalami kondisi seperti ini juga. Kemana-mana kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun ya. Kondisi ini sungguh tidak nyaman, tapi ya kita harus tetap patuh ya dengan protokol kesehatan. Nah, di sini anak-anak juga belajarnya secara offline, tapi tetap menggunakan masker, duduk satu bangku sendiri. Ini di negara ini ya, Cina ya, mereka udah mulai ada yang masuk sekolah. Di kita juga ayo, sebenarnya sebagian apa KTP lagi aja, previously selected. Ada yang udah mulai masuk, tapi semoga semuanya bisa berjalan lancar ya, tidak terkena dampak COVID maksudnya. Kondisi saat ini juga, pernikahan juga tidak bisa dielakkan ya, karena mungkin ya di mana-mana namanya pernikahan udah tetap harus berlangsung. Dan ini kondisi seperti ini ya. Tetap harus menggunakan masker kemana-mana ini. Undangan kayak begini sungguh tidak enak ya. Mudah-mudahan situasi seperti ini segera berlalu. Nah, saya ingin bertanya ya, seorang anak menangis di malam hari. Nah, si ibunya tetap tidur, tetapi tetangganya terbangun. Ibu-ibu, tahu nggak kalau komunikasi seperti ini termasuk komunikasi efektif atau bukan? Kita interaktif aja ya, ibu-ibu, karena sharing ini. Jadi saya tidak hanya menyampaikan materi aja. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun yang saya bertanya, langsung aja jawab gitu. Nah, kondisi seperti ini, seorang anak menangis di malam hari. Saya ulangi ya, Bu. Ibunya tetap tidur, tetapi tetangganya terbangun. Ini termasuk komunikasi
efektif atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Iya. Karena apa? Mengganggu tetangga, mestinya apa ya? Mengitukan anaknya. Supaya bagaimana caranya, apa dulu yang anaknya itu ada apa, nangis gitu. Kemudian dia harus apa sakit atau apa gitu kan. Nah, baik, ini kan seorang anak menangis di malam hari, ibunya tetap tidur. Ini yang ditujukan sama anak ini sebenarnya ibunya ya. Nah, di sini kan justru tetapi malah tetangganya yang terbangun. Nah, di sini berarti termasuk komunikasi yang tidak efektif. Ya kan? Karena dalam kondisi seperti ini yang dituju adalah ibunya, ibunya tetap aja tidur gitu ya. Jadi di sini komunikasinya tidak efektif. Ini hanya contoh ya. Nah, ada lagi contohnya, seorang anak menangis di malam hari. Ini kebalikannya ya. Ibunya mendengar tangisan itu lalu bangun dan menghampirinya. Nah, ini kebalikannya berarti. Termasuk komunikasi apa ya, ibu-ibu? Efektif. Ya, ini efektif ya, karena memang langsung yang dituju adalah ibunya dan ibunya mengerti gitu. Oh ya, dia kan ininya nangis dan pengen dapat ininya dari ibunya ya. Terus ibunya bangun lalu menghampirinya. Nah, ini termasuk komunikasi efektif, karena seluruh komponen komunikasi dan tujuan yang diinginkan tercapai. Ini hanya contoh ya. Baik, kita lanjut untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu komunikasi resiko. Nah, apa itu komunikasi resiko? Yaitu bagian dari rangkaian proses meminimalkan resiko. Nah, ketika ada kejadian, kalau misalnya komunikasinya baik, kita berharap mudah-mudahan kejadiannya tidak akan berlanjut, bahkan bisa diminimalkan. Nah, resiko, kemungkinan apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang berbahaya, resiko itu bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Kemudian yang resiko disebabkan oleh manusia, misalnya penyakit akibat rokok, karena itu kan manusianya sendiri yang menciptakan penyakit ya. Kemudian kecelakaan, bisa jadi mungkin karena misalnya kecelakaan sepeda motor, tidak pakai helm, akhirnya mungkin kepalanya jadi bocor atau apa ya, jadi tidak bagus. Terus kemudian risiko dari alam dan manusia berupa banjir atau tanah longsor. Nah, di sini ibu-ibu bisa ngelihat ya, batu yang mau jatuh. Ada yang bisa menjelaskan ilustrasi yang pertama, yang risk perception? Ini gambarnya memang enggak kurang jelas, tapi itu ada berupa batu dari bukit, nah mau jatuh, terus di bawahnya ada orangnya. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa ini ya? Yang pertama itu, Bu, risk perception. Nah, di sini mereka udah tahu ya, udah tahu itu bakal kejatuhan batu, tapi mereka masih santai aja. Jadi mereka belum tahu ya ada resiko. Nah, kemudian yang satunya lagi ini. Yang ini masih cuek aja ya. Ini udah tahu batunya mau jatuh. Ini masih gimana ini? Masih tanya jawab dulu ya ini. Kita sebaiknya gimana, sedangkan batu ini udah akan mau meluncur. Nah, kalau orang yang mengerti tentang manajemen risiko, dia udah tahu nih, batu ini bakal mau jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita harus menghindar ya. Jadi kalau komunikasi risikonya bagus, mereka akan terhindar dari kejadian ketimpa sama batu ya. Nah, ini kan mereka langsung lari tunggang langgang karena mereka tahu bakal ada risiko seandainya mereka tetap berdiri di sini. Ya. Di sini ya yang dimaksud dengan komunikasi risiko ya, Ibu. Kita lanjut. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya.
Nah, komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi secara terus-menerus, baik langsung dan tidak langsung, dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab, yang terbuka dan interaktif atau berulang di antara individu, kelompok, atau lembaga. Nah, proses pertukaran informasi ini memang harus langsung dan terpercaya ya. Jadi tidak informasi yang hoak juga disampaikan gitu. Jadi malah meresahkan masyarakat. Nah, proses komunikasi itu sendiri dimulai dengan komunikasi resiko. Ini ada media, dari media ke masyarakat ataupun sasaran. Nah, kalau misalnya komunikasi resiko berjalan dengan baik, media massa memberitakan dengan benar, maka resiko dapat dikurangi ataupun bahkan bisa dihilangkan. Tapi seandainya komunikasi yang disampaikan di media berupa komunikasi yang tidak benar, malah meresahkan masyarakat, dan masyarakat malah tidak sampai ya ke masyarakat beritanya, kemungkinan resiko akan bertambah. Nah, sedangkan tim komunikasi resiko kalau di puskesmas bisa berupa tim ini ya, dari unsur kepala puskesmas, promkes, kalau dari lagi pandemi ada surveillance, kemudian caseling. Jadi harus satu tim ya, tidak bergerak sendiri. Untuk advokasi bisa ke, kalau di desa, ke kepala desa. Jadi untuk kalau ada kejadian apa-apa bisa langsung ditangani. Nah, ibu-ibu masih ingat ini dengan siapa? Ini namanya tim Sentra Media. Setahun yang lalu pas awal-awal pandemi ini, Bapak ini sangat tenar ya. Ada yang tahu siapa Bapak ini? Ahmad Curianto. Ya. Ini jurubicara ya, jurubicara pas awal-awal pandemi. Jadi begitu Bapak ini muncul di TV, Pak Dokter siapa namanya? Dokter Ahmad Curianto ya, kalau nggak salah. Nah, Bapak ini selalu memberitakan tentang kondisi COVID di Indonesia. Berapa yang meninggal hari ini, berapa yang terpapar COVID, berapa yang sembuh. Ini sangat tenar ya. Nah, ini apa namanya? Juru bicara ini sangat penting perannya dalam ke masa pandemi seperti ini ya. Karena apa yang disampaikan itulah yang didengar sama masyarakat. Kemudian kita lanjut dengan sasaran komunikasi, perilaku, dan sosial budaya yang mempengaruhi. Nah, ini merupakan peta wilayah kerja komunikasi resiko. Ya. Di sini, kalau yang misalnya Kabupaten Bogor ya, misalnya ini. Nah, kalau misalnya Cibinong yang apa namanya yang kondisinya lebih parah, nanti dibuat lingkaran seperti ini. Jadi kita bisa memetakan di daerah luarnya mungkin sininya Kota Bogor gitu. Ini ya seperti yang saya tahu tadi wilayah KLB dan wabah. Ini wilayah sekitar. Ini di luar wilayah sekitar. Seandainya di sini bisa ditangani di tempat wilayah KLB bisa tertangani dengan baik, kemungkinan wilayah sekitar akan terminimalisir ya ini. Apalagi yang di luar wilayah. Kalau langsung di apa namanya dilakukan karantina wilayah, mungkin yang di luar wilayah sekitar ini tidak akan terkena dampaknya. Nah, di sini yang butuh pemetaan wilayah kerja. Nah, ini dia sasaran komunikasi kita, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini sosial budaya ya, saat kita melakukan komunikasi resiko, kita tidak boleh luput dengan sosial budaya. Karena apa?
di sinilah masyarakat hidup dengan sosial budaya ini hampir sama dengan adat istiadat ya. Kalau seandainya kita masuk ke suatu wilayah dan kita mengabaikan budaya yang ada di masyarakat tersebut, mungkin masyarakat tersebut akan marah dan mereka tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan. Ini kalau misalnya di daerah Jawa Barat, misalnya Sunda ya, jadi kearifan lokalnya yang kita masuk ke dalamnya. Kalau misalnya kita melakukan penyuluhan, karena ini pengalaman saya juga, pernah saya penyuluhan ke sekolah, ke anak-anak SD, karena saya tidak bisa bahasa Sunda, jadi dan saya penyuluhannya ke daerah Luwiliang ya. Nah, di sana masih jauh lagi masuk agak terpencil gitu. Memang mungkin anak-anaknya belum mengerti bahasa Indonesia. Jadi apa yang saya sampaikan tidak nyampe ke mereka karena mereka tidak mengerti bahasa saya. Akhirnya saya harus mentransit kembali ya sama teman saya yang dari puskesmas. Nah, akhirnya terjadi dua kali kerja ya. Seharusnya sudah cukup waktunya, tapi karena mereka tidak mengerti, akhirnya dialihkan ke teman saya dengan bahasa Sunda. Nah, di sini kan berarti sangat penting ya, sosial budaya ataupun kearifan lokal di daerah masing-masing itu. Nah, seperti ini kan di daerah Jawa ya, mereka kalau mau, ini kan lewat wayang ya, menyampaikan sesuatu itu dan masyarakat masih senang nonton wayang. Jadi boleh kita menyampaikan informasi tentang kesehatan lewat wayang. Jadi masyarakat malah lebih mendengar karena kita langsung masuk ke budaya mereka. Mereka sangat senang. Kalau seandainya kita lewat yang mereka tidak paham, mungkin agak susah ya kita menyampaikan informasi dan tidak akan nyampe informasinya. Nah, di sini sangat penting sekali sensitivitas budaya ya. Jadi kita harus pertimbangkan adat istiadat dan bahasa lokal. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau misalnya di daerah Sunda sebaiknya yang nyampaikan ya orang Sunda dan harus dimengerti sama masyarakat tersebut. Jangan pula kita udah datang ke daerah, hey, hello, nanti langsung pakai ini ya, sok-sokan pakai bahasa Inggris gitu ya, ataupun hello guys gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin ngerti ya, hello guys gitu ya. Nah, kita kalau untuk masyarakat awam, kita harus membiasakan menggunakan adat istiadat setempat. Kalau misalnya dengan orang Sunda ya, saya udah ngerti punten, mangga gitu ya. Nah, kemudian kita pertimbangkan budaya yang sesuai untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, kita pertimbangkan juga kelompok-kelompok di masyarakat. Misalnya kita menyampaikan informasi ke ibu-ibu, nah, kita sampaikan dengan bahasa ibu-ibu, ke anak-anak dengan bahasa anak-anak, lansia, orang cacat, semua disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nanti kalau kan ada yang orang miskin, mungkin mudah tersinggung, jadi kita harus benar-benar bisa masuk ke masyarakat tersebut. Lebih baik lagi, pesannya kita sampaikan ke tokoh-tokoh kunci di masyarakat, misalnya kepala desa. Kalau kepala desa kan didengar ya. Jadi kalau ada informasi yang ingin kita sampaikan, kita rangkul kepala desa. Ataupun kalau guru ngaji biasanya ya, kalau anak-anak lebih dengar kalau guru ngaji yang ngomong. Jadi kita sampaikan informasinya ke guru ngaji tersebut. Nah, nanti mereka yang akan meneruskan informasi ke masyarakat ataupun murid-murid ngajinya. Kalau misalnya di sekolah dengan guru, kalau di desa berarti ke kepala desa. Kalau ustadz ataupun siapapun yang dianggap pemuka masyarakat, itulah yang kita dekati dan kita sampaikan informasi. Nah, apa aja strategi komunikasi? Nah, dalam strategi komunikasi dalam situasi krisis ini harus ada apa? Kepercayaan. Nah, informasi yang disampaikan itu harus bisa dipercaya.
jangan asal menyampaikan informasi ya. Jadi masyarakat itu sangat memerlukan informasi yang sangat dipercaya. Terus pemberitahuan pertama ini maksudnya apa? Jika ada informasi, mereka maunya langsung disampaikan gitu. Jadi tidak berdasarkan informasi-informasi yang tidak benar ya. Mungkin kan ada yang meneruskan. Sekarang kan sosial media lagi marak ya. Jadi apapun informasi sangat cepat di masyarakat. Kadang-kadang informasi yang salah pun ditelan bulat-bulat. Jadi terjadi kesalahpahaman. Nah, di sini juga transparansi, kemudian pendapat dan sikap masyarakat, kemudian perencanaan. Nah, tip berkomunikasi dengan media atau pers ya. Terus menerus mengembangkan materi atau bahan untuk media massa. Nah, di sini materi yang mau kita sampaikan, kita rangkum dulu, kemudian kita sampaikan. Kalau misalnya di tingkat kabupaten, kita bekerja sama dengan Diskominfo, bisa kita, mungkin kita yang membuat beritanya berdasarkan kejadian yang ada di wilayah kerja kita. Kalau misal di puskesmas, berarti kita harus mendekati kepala desa ya. Kalau di tingkat ini kecamatan, berarti dengan camat. Kemudian menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik. Kita boleh menggunakan, kalau misalnya di sekitar kita ada radio lokal, kita bisa menggandeng mereka ataupun surat kabar. Kalau sekarang udah enak ya, udah ada media sosial, boleh melalui IG, kemudian WA grup, apapun informasi yang benar kita sampaikan. Kalau dulu kita harus cetak leaflet, terus spanduk gitu ya. Nah, karena sekarang udah canggih, semua kita bisa gunakan, kita sampaikan informasi melalui media massa. Lewat medsos bisa ya. Kemudian kita membangun dan memelihara kontak dengan media massa. Seperti saya sebutkan tadi, kalau kita udah ada kerjasama dengan Diskominfo, nanti mereka yang akan memberitakan, kita yang menyiapkan beritanya. Kemudian kita memposisikan organisasi sebagai sumber info handal. Nah, kalau di wilayah kerja kita ada organisasi itulah yang kita gandeng. Karena mereka biasanya organisasi itu dipercaya sama masyarakat. Nah, kita berikan informasi kepada organisasi tersebut, nanti organisasi tersebut yang akan meneruskan informasi yang kita sampaikan sehingga nyampai ke sasaran. Karena kita tidak mungkin dengan tim kita sebagai komunikasi resiko menjangkau semua wilayah kerja kita. Jadi kita ambil cantolan-cantolan ya, misalnya di organisasi ada siapa. Nanti kita bikin kelompok-kelompok potensial, kita kasih informasi, kemudian nanti mereka yang akan meneruskan ke masyarakat ataupun sasaran. Kemudian berhubungan dengan bagian lain untuk memperoleh info mutakhir. Kita harus punya jaringan ke atas. Jadi kalau misalnya ada informasi, kita selalu mendapatkan informasi yang up to date. Kemudian perhatikan tenggat waktu penayangan berita. Jangan pula berita yang udah basi masih ditayangkan ya, nanti akan terjadi masyarakat beritanya itu aja gitu. Jadi mereka sudah tidak percaya gitu. Terus jangan pernah berbohong, bicara benar atau diam. Jika kita tahu bahwa informasi itu benar, mari kita teruskan informasi tersebut. Jika memang kita tidak tahu apakah itu beritanya berita bohong, jadi lebih baik kita diam aja. Seperti halnya kita, kalau misalnya ada informasi di WA group ya atau di medsos, kalau memang kita harus telaah dulu itu benar apa enggak beritanya. Kalau misalnya kira-kira beritanya ini kayaknya hoax deh, jadi kita tidak perlu meneruskan supaya berita itu tidak akan menyebar kemana-mana. Jangan membuka pertengkaran yang tidak perlu. Nah,
penyebar luasan informasi. Siapkan rencana secara kontingensi. Secara kontinu kita terus siapkan rencana ya, apa yang mau kita sampaikan. Kemudian pesan-pesan kunci disampaikan secara terus-menerus. Nah, pesan-pesan kunci ini bisa lengket ya di masyarakat. Kita harus menciptakan berita yang benar-benar masyarakat ingat. Seperti sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya melaksanakan 3M. Nah, 3M. Sebenarnya tidak perlu dihebohkan ke masyarakat itu. Mau 3M kok, katanya 5M, ada yang 6M gitu ya. Nah, yang penting pesan kuncinya itu nyampe. 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan gitu ya. Jadi memang berita itu harus benar-benar yang bisa diingat sama masyarakat. Seperti halnya kita mencuci tangan ya, mencuci tangan kita nggak perlu panjang-panjang di pesan kuncinya itu, menggunakan sabun dan air yang mengalir gitu. Kita tetap untuk pesan kuncinya hanya mencuci tangan aja. Nanti setelah menjelaskan baru kita jelaskan kembali tentang kalau cuci tangan itu bagusnya harus menggunakan sabun supaya virus-virusnya dan kuman-kumannya hilang gitu ya. Tapi untuk pesan kuncinya tetap yang singkat, padat dan jelas. Jadi mudah diingat sama masyarakat. Kemudian siapkan berita perkembangan kasus seperti yang sering kita lihat di TV ya. Nanti muncul ini yang meninggal berapa. Jadi beritanya sampai ke masyarakat secara rutin. Setiap hari kan Bapak itu muncul ya, Pak Ahmad Yuryanto ya namanya dulu ya, pas awal-awal pandemi ya. Nah itu masyarakat jadi tahu informasi dan kondisi terkini yang ada di Indonesia. Nah ini tunjuk juru bicara, misalnya tim komunikasi risiko di Puskesmas, kita tunjuk aja satu orang, bisa dari siapa aja yang nanti yang akan menyiarkan berita tentang kejadian di wilayah kerja kita. Kemudian gunakan saluran dan sarana yang tepat, manfaatkan mekanisme yang sudah ada dengan kreatif. Nah, ini kita sampaikan informasi bisa melalui siaran radio, kalau ada TV lokal lebih baik ya. Karena masyarakat lebih senang dengan audiovisual ya. Mereka melihat dan mendengarkan biasanya lebih cepat masuk gitu ke memorinya. Kemudian kita harus siapkan juga hotline untuk masyarakat yang untuk biar mudah untuk diakses sama masyarakat ya. Hotline-nya bisa berupa apa aja. Kemudian kita tunjuk konsultan atau tenaga ahli komunikasi untuk membantu. Ini bisa siapa aja kalau di tingkat pemerintah ya. Pastikan kegiatan komunikasi risiko merupakan bagian integral dari kegiatan tim pengendalian. Kemudian kita perkuat hubungan dengan media massa dan pihak terkait lain sejak sebelum terjadi wabah. Nah, sebelum terjadi wabah semakin meluas, kita harus perkuat hubungan dengan media massa. Kadang-kadang media massa suka ini ya, memberitakan, membesar-besarkan berita ya. Nah, sebelum mereka menyiarkan berita yang tidak benar, kita harus rangkul dulu mereka. Kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi. Teknik komunikasi dalam penyebarluasan informasi. Nah, di sini ada 4 teknik ya. Ada bahaya tinggi, kekhawatiran rendah. Ini masyarakatnya masa bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini, bahaya tinggi, kekhawatiran tinggi. Nah, di sini ada trik-trik kita untuk menyampaikan informasi ya. Nah, kalau bahaya tinggi, kekhawatiran rendah, ini hampir sama dengan kondisi kita ya. Sebenarnya kayak kita ini COVID, bahayanya sangat tinggi ya. Tetapi ada sebagian masyarakat kita yang masa bodoh. Ah, mana mungkin itu ada COVID gitu ya. Gitu aja, itu kan hanya rekayasa aja gitu ya.
Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan edukasi secara terus-menerus. Kita sampaikan informasi melalui media, boleh lewat media sosial, melalui televisi atau siaran radio. Ini informasi harus kita sampaikan satu arah. Karena mereka memang masa bodoh di sini. Jadi kita terus yang harus bekerja keras di sini ya. Kita sampaikan informasi terus-menerus tanpa kenal lelah di sini, sampai mereka sadar. Karena di sini sebenarnya sangat ini ya, situasi sangat bahaya. Tapi karena mereka masa bodoh, jadi yang harus kita lakukan komunikasinya itu komunikasi satu arah, yaitu kita menyampaikan semacam penyuluhan ya, terus-menerus dan continue. Nah, kalau di sini bahaya tinggi, kekhawatiran juga tinggi. Ini komunikasi krisis ya. Nah, di sini sebenarnya sudah informasi yang kita sampaikan lebih enak ya, karena mereka tahu tingkat kekhawatirannya tinggi. Jadi mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan karena mereka takut. Beda dengan di sini ya. Mereka di sini cuek. Nah, di sini apa yang akan kita sampaikan semua mereka akan ikuti karena kekhawatirannya tinggi. Nah, di sini ini yang stabil ya, bahaya sedang, kekhawatiran sedang. Jadi di sini kita menyampaikan informasi agak enjoy, santai-santai aja, mereka akan mendengarkan. Karena masyarakat di sini udah agak mulai paham ya dia ya, bahayanya sedang, kekhawatiran sedang. Nah, yang di sini ini bahaya juga ini, kebalikan dari ini. Bahayanya rendah, kekhawatirannya tinggi. Sebenarnya di sini nggak ada apa-apa, cuman ada sedikit mungkin ya, sedikit penyakit apa gitu. Tapi masyarakat udah kalang kabut dia, ketakutan, panik yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Yaitu komunikasi yang kita sampaikan, yaitu dengan penenangan massa. Mereka kita kumpulkan, kita kasih pengarahan, kita kasih penyuluhan supaya mereka tenang. Kita sampaikan informasi bahwa kondisi sebenarnya tidak apa-apa, jadi tidak perlu khawatir. Justru kekhawatiran yang membuat keadaan jadi lebih bahaya. Nah, nanti dari hasil materi tadi kita bisa evaluasi ya, apa yang dimaksud dengan komunikasi risiko, nanti bisa diinikan, bisa dibaca kembali, siapa aja sasaran komunikasi. Jelaskan strategi komunikasi resiko, kemudian bagaimana teknik komunikasi dalam penyebarluasan informasi. Ini yang perlu kita pahami ya. Ini referensinya yang materi tadi saya sampaikan. Kemudian ada sedikit kata-kata mutiara ya, yang dikutip dari Norman Vincent Peale. Manusia akan memiliki kekuatan yang luar biasa bila mereka mulai yakin akan kemampuan mereka melakukan hal-hal yang semula mereka kira tidak mungkin bisa mereka lakukan. Ketika manusia mulai percaya pada kemampuan mereka, maka mereka memiliki kunci sukses mereka yang pertama. Nah, demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Nurjan ya Pak. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Mari kita sharing aja di sini, kalau misalnya mau menambahkan atau masih pertanyaan mangga ya. Oke Pak Nurjan, saya kembali. Ya baik, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, itu materi yang disampaikan oleh moderator kita. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada fasilitator, kepada Ibu Sataria. Silakan Bapak Ibu. Silakan sebutkan nama, asal instansi dan pertanyaannya. Silakan mumpung ada waktu, bentar lagi. Halo. Halo Ibu-ibu. Hai. Halo. Ayo silakan. Hai. Kalau ada yang mau ditanyakan. Udah paham semua Pak Nurjan?
Nanti tahu nih Bu, apa paham atau gimana ini? Halo Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada waktu, kita ini 12 menit lagi. Silakan gunakan sebaik mungkin. Paham atau mengantuk ini? Masih pagi loh ini. Jadi harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat, Bu. Iya, pagi, semangat. Siang, sore, malam. Semangatnya kan katanya semangat pagi ini. Ayo, semangat pagi, paginya mana keluarin? Ya. Iya. Gimana Ibu-ibu? Halo, ada yang boleh sharing, halo. Boleh. Mungkin ada dari Ibu-ibu mau menambahkan terkait apa yang saya sampaikan tadi. Mangga Bapak, mangga Ibu-ibu dan Bapak-bapak dua orang. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Izin, Pak, Bu, mau bertanya. Ya, silakan, silakan. Bu. Eh, Fitri dari Puskesmas Sindang Barang. Bu, tadi kan dijelaskan ya, kalau misalkan banyak media yang menyebarkan informasi secara dilebih-lebihkan gitu ya, Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa sebelum berita itu menyebar secara berlebihan, maka kita harus merangkul terlebih dahulu media tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita merangkul media tersebut, tapi kita sendiri juga nggak punya kenalan atau relasi dari bidang media gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung Pak Nurjan? Apa gimana? Oh ya, silakan langsung aja Bu. Biar... Langsung aja ya Pak. Iya. Yo, silakan Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih ya. Memang dilema ya buat kita, karena media massa itu kadang-kadang menyampaikan informasi, bahkan tahu-tahu udah tayang aja di koran ya ataupun di radio tanpa mengkonfirmasi dulu dengan kita. Nah, di sini sungguh berarti kan peran kita yang sangat penting ya. Kita harus kenal dengan wartawan ya. Kadang-kadang gimana ya kita mau ini ke media, mereka juga punya kepentingan sendiri. Nah, ini yang nggak bisa kita pungkiri. Mereka punya kepentingan dan mereka kadang-kadang dibayar. Nah, kalau kita tidak sanggup membayar, kadang-kadang kurang atau apa, mereka akan memberitakan informasi yang kadang-kadang sebenarnya bukan tidak benar ya. Mereka agak kurang inilah, kurang benar ya, karena kadang-kadang judulnya sama isinya beda gitu. Mereka membuat berita yang bombastis biar masyarakat akan senang membeli koran dia gitu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Seperti saya bilang tadi ya, ngerangkul, dan kita memang harus kenal dengan siapa aja, karena kalau misalnya di wilayah kita tidak terlalu luas ya, jadi kita harus punya kenalan dengan wartawan-wartawan tersebut. Gimana caranya? Mungkin kalau itu harus kedekatan secara ini ya, apakah mungkin mereka diajak ngopi-ngopi dulu sebelumnya gitu. Jadi memang sebelum ada kejadian, kita harus sudah kenal baik dengan para pemburu berita ya. Jadi komunikasi yang baik itu memang sangat penting dan memang agak berat, tapi semua bisa kita lakukan kalau kita berkomunikasi yang baik dengan mereka. Jadi kita harus menguatkan jaringan kita ya. Apalagi kalau kita di tingkat puskesmas, biasa suka ada ini ya, apa namanya, koran-koran lokal ya atau tabloid. Nah, kita harus mungkin nggak banyak orang yang pemburu berita itu ya. Ada sekitar beberapa orang. Nah, orang-orang tersebut yang harus kita dekatin dan harus kita jadikan teman kita. Jadi kalau misalnya teman kan biasanya nggak akan menyiarkan berita yang tidak-tidak, ataupun mereka akan, kalau misalnya ada informasi tentang kesehatan, pasti mereka akan mendekati kita dulu dan menanyakan ke kita apakah berita ini udah boleh ditayangkan apa tidak. Ataupun kalau saat kita mau melakukan penyuluhan ataupun suatu kegiatan kesehatan, biasa kita undang mereka, kita sampaikan kerangka acuan yang kita sampaikan ke mereka. Nah, yang akan tayang, mereka harus konfirmasi dulu ke kita, ini judulnya udah sesuai apa enggak gitu. Jadi kita memang harus benar-benar merangkul mereka sebelumnya ya.
wartawan itu kita jadikan sahabat kita. Jadi insya Allah informasi yang mereka sampaikan adalah informasi yang akurat karena berdasarkan data dari puskesmas gitu. Nah, gitu Bu Fitri, jelas ya? Baik Bu, jelas. Oke, ada lagi? Baik, Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada Ibu Sata. Halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo. 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 Oh, silakan Ibu, masih ada? Kalau enggak ada saya sedikit tambahkan ya Pak Nurjen. Kalau oh ya, silakan Bu. Dalam hal kita mengedukasi ke masyarakat, kita seperti kita ketahui bersama ya, untuk merubah perilaku itu tentu tidak mudah ya. Jadi kita harus menyampaikan edukasi informasi itu secara terus menerus dan tidak bosan-bosan sehingga masyarakat itu paham apa yang kita inginkan, nah ingin kita sampaikan dan mereka benar-benar melakukannya. Misalnya kayak protokol kesehatan ya, kita tidak perlu bosan. Ah, capek-capek aja kita war-war gitu ya, kita war-war, kita sampaikan informasi ini bahaya banget loh COVID. Jadi tolong kita hindari kerumunan atau apa. Kita tidak jangan pernah bosan gitu ya, karena kan informasi itu kalau kita sampaikan secara terus-menerus akan nyangkut di memorinya masyarakat. Seperti halnya sekarang ya, 3M. Orang kemana-mana ya udah otomatis ya, mau masuk kemana cuci tangan. Kalau misalnya tidak ada wastafel, mereka pakai hand sanitizer. Jadi udah menjadi suatu kebiasaan ya. Kalau dulu kita mau menyampaikan PHBS ke masyarakat aja, susahnya minta ampun. Kalau misalnya mau makan, itu aja cuci tangan asal-asal aja ya, tidak menggunakan sabun. Tapi sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, mereka udah mulai paham bahwa sedikit cuci tangan. Itu kan akhirnya jadi ini ya, jadi merubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, di sini kan berarti informasi kalau kita sampaikan secara terus-menerus akan didengar oleh masyarakat. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, kita jangan pernah bosan menyampaikan informasi war-war ke masyarakat, karena memang informasi kesehatan itu harus kita sampaikan secara terus-menerus dan kontinu. Baik, itu aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada waktunya. Berapa menit lagi, Pak Nurjen? Masih bisa? Ada 3 menit lagi, Bu. Masih bisa. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini ada seorang nih, Pak Andi mau ada yang ditanyakan, Pak Andi Apandi nih. Pak Andi sama Pak Nurjen. Siapa nih? Dari mana? Bapak-bapak jadinya, melengkapi bapak-bapak ini. Monggo, Pak. Maaf, saya Dr. Fitri dari Puskesmas Bogor Timur mau bertanya. Oh ya, silakan Dr. Fitri, mangga. Silakan dong. Ini mau bertanya tentang bagaimana kita mengatasi hoax yang sudah menyebar di masyarakat ya, Bu. Masalahnya agak sedikit susah juga kalau kita mau penyuluhan tapi mereka terlalu sudah termakan isu duluan dengan hal yang salah gitu. Jadi kayak vaksin atau penggunaan masker yang begini dan banyak hal yang kita sudah ada di masyarakat sehingga agak susah untuk menyampaikan informasi yang benar. Bagaimana caranya untuk penyampaian informasi yang lebih efektif untuk mencegah hoax ini, Bu? Baik, terima kasih Dr. Fitri. Kalau udah bicara hoax itu udah masalah besar ya. Karena kenapa? Biarpun udah ada undang-undang IT yang mengaturnya, hoax itu tetap aja menyebar ya dan menjamur. Nah, iya Bu. Iya, jadi memang agak sulit, tapi bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
seandainya ada WA grup ya, ataupun lewat apapun itu berita, kalau misalnya dari kita telaah dulu dan tidak kita teruskan kembali, itu akan putus sampai di situ. Nah, tapi sebelumnya memang itu kan agak sulit ya, karena tidak semua masyarakat mau membaca. Mereka kadang membaca, oh ya, mereka sudah percaya dengan hoax tersebut tanpa mencari dulu informasi yang benar. Nah, di sini kita harus, misalnya tentang vaksin ya, di sini kita harus merangkul mungkin yang pihak-pihak pemegang kebijakan dan mereka yang akan menyampaikan berita yang benar, dan kita harus buat berita lagi yang bukan tandingan berita ya, tapi kita harus lebih banyak lagi dan lebih kreatif lagi membuat berita-berita tentang kebenaran, sehingga nanti lama-lama kan berita yang bohong itu akan tenggelam karena kita kreatif. Jadi memang harus ada berita-berita yang benar dan lebih menarik ya, daripada berita-berita hoax. Dan kita akan apa namanya, kalau bisa informasi itu kita bilang ke masyarakat jangan sampai mereka termakan hoax. Jadi informasi yang udah sampai itu langsung diputuskan. Misalnya ada di WA grup ya, WA grup tentang informasi hoax. Nah, nanti harus ada orang yang di dalam itu harus berani. Udah, tidak perlu diteruskan lagi. Ini adalah hoax gitu. Dan kita harus mencari lagi informasi berita yang benar. Nanti kita sharelah berita yang benar tersebut sehingga masyarakat jadi paham. Oh, bahwa yang tadi itu sebenarnya hoax gitu. Jadi akhirnya mereka percaya dengan berita yang kita kirim selanjutnya. Jadi memang harus ada ini ya, harus ada berita-berita yang benar dan yang kreatif dan menarik sebagai tandingan dari berita-berita hoax. Nah, gitu Dr. Fitri. Dan ya, ini harus apa namanya, peran penting dari semua kalangan, tidak hanya kita aja ya. Soalnya kalau di lapangan memang benar kayak kata Dr. Fitri, kita belum apa-apa di lapangan udah ngapain itu vaksin gitu ya. Vaksin itu kan ininya dari, maaf nanti, tidak halal gitu. Mereka percaya dengan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mungkin sebelum kita melaksanakan kegiatan vaksinasi tersebut, kita sosialisasi dulu ke masyarakat dengan mengundang kepala desa ataupun kalau tingkat kecamatan dengan camat dan pemuka masyarakat. Nah, di situ kita mengundang juga ini ya, ahli agama ya atau ustadz. Nah, mereka nanti yang akan menjelaskan dan mensosialisasi kalau bahwa ini contoh ya, misalnya vaksin itu tidak halal, nanti mereka yang akan menjelaskan karena masyarakat itu percaya dengan kata-kata tokoh agama, biasanya seperti itu loh. Iya, Bu. Masalahnya kan bukan cuma halal enggak halal ya, Bu ya. Kayak banyak kemarin kejadian di Jakarta ya, ada yang meninggal diisukan karena vaksinnya atau apa, kan itu berita-berita yang jadi masalah ya, Bu ya. Benar banget itu, Dok. Iya. Simpang siur. Nah, justru di situ, Dok. Kalau misalnya nanti tentang teknik, misalnya setelah divaksin nanti ada yang udah kejang-kejang atau apa. Nah, di situ peran dokter yang menjelaskan bahwa sebenarnya bukan efek samping dari apa namanya vaksin tersebut. Ya, jadi memang harus merangkul banyak kalangan ya, Dok. Kalau misalnya tentang halal haramnya kita rangkul ke. Nah, saya kemarin itu yang ke di Jakarta ya, yang kejadian vaksin ada, Dok. Iya, benar banget itu di, belum ada klarifikasinya itu loh. Tidak ada klarifikasinya ya, Dok. Ya, itu belum ada kejadian juga, Dok. Bukan hanya di kalangan masyarakat, itu ada teman saya juga yang habis disuntik memang 3 hari loh, Dok, demam. Jadi ya gimana ya, kalau misalnya ada yang ngelihat kan, itu kan benar habis divaksin ternyata begini-begini gitu ya. Mungkin kebetulan kalau demam saja mungkin itu kita bisa mengatasinya, mengatakan itu reaksi tubuh atau apa untuk meningkatkan daya tubuh. Tapi kalau yang meninggal ini loh, Dok, kita kan apa, Bu, ya, jadinya agak bingung mau menjelaskannya gimana. Iya, harusnya ada klarifikasi kalau, ya, Dok. Iya. Iya, benar. Kalau cuma demam atau pegel, ngilu atau apa, kami rasa dokter-dokter juga bisa mengatasi itu. Iya, dengan mengatakan itu ada reaksi, memang antibiotik lah apa, kita bisa
bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau tentang ada yang divaksin terus meninggal, nah sedangkan keluarganya mengatakan kondisi pasien yang meninggal itu adalah orang yang sehat, tidak punya penyakit apapun juga, tanpa klarifikasi dari pemerintah kan agak susah juga kita mengatasi hal ini. Iya, benar sekali dok. Jadi memang di sini peran penting ya, kembali lagi ke pemegang kebijakan ya, mereka harus tegas, lugas dalam menyampaikan informasi. Seperti misalnya ada kejadian yang meninggal, harusnya mereka langsung klarifikasi ya, sehingga tidak menyebar ke masyarakat bahwa vaksin itu yang menyebabkan meninggal gitu. Nah, kalau diklarifikasi kan mungkin mereka harus melihat data dulu ya dok, dengan data yang benar, melihat riwayat sebelumnya, biarpun kata keluarganya sehat atau apa, kita nggak tahu ya dok, ada apa gitu ya sebelumnya ya, gitu. Nah, tapi di sini kan peran sekarang nggak ada beritanya. Iya. Nah itu dok, jadi kan memang peran penting pemegang kebijakan untuk menyampaikan informasi gitu dok. Jadi ya kalau udah nyampe ke apa namanya pemegang kebijakan ya kita nggak bisa apa-apa ya dok. Kita hanya bisa menunggu mereka bisa mengklarifikasi, dan kita juga tidak paham kenapa mereka diam saja. Itu wallahu a'lam bishawab dok. Iya, makanya itu masih banyak yang takut dan masih banyak yang menolak karena kasus-kasus yang ditutup-tutupi, dibilangnya kan gitu. Iya, benar sekali dong. Iya. Jadi kita memang kalau soal seperti itu kan memang udah pemangku kebijakan ya yang menyampaikan informasi. Jadi tidak bisa kita hanya apa namanya kalau kita yang bilang kan pasti masyarakat tidak dengar ya. Itu kan karena memang udah apa sakit atau apa. Enggak kok enggak sakit. Pasti mereka akan gitu ya dok. Karena kan berita lebih besar yang di media massa itu kan lebih didengar ya. Lebih di ini kan. Seandainya dari pemerintah langsung tegas mengklarifikasi akan apa namanya masyarakat tidak simpang siur untuk informasinya. Ya, gitu dok. Jadi ya, memang ya, kita aku ya kondisi negara kita ya seperti ini dok. Informasi kita. Ya, masih kacau. Kita kan ya, bicara soal ini aja ya dok. Teknisnya ya seharusnya seperti ini. Tapi ketika kita menjalankan ya di lapangan ya agak susah karena kembali lagi itu ya pemangku kebijakan apa yang mereka sampaikan itulah yang didengar sama masyarakat. Kalau misalnya mereka tidak klarifikasi ya kita juga tidak bisa apa-apa dong. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Dokter Fitri. Ada lagi Ibu-ibu? Baik, terima kasih Bu Sata. Mungkin waktunya Bu udah habis Bu. Oh, udah ini ya, udah selesai ya. Iya. Baik, selesai mungkin Bu. Rujen. Terima kasih. Mungkin, Bu, kalau baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin Bu kalau nanti peserta kita ini ada yang mau koordinasi atau diskusi dengan Ibu, boleh lewat telepon boleh ya Bu ya? Iya, boleh. WA gitu ya. Mungkin boleh lewat di sini belum ada yang jelas, nanti mau ada yang ditanyakan ke Ibu ya. Nanti bisa kita bertemu baik, Bapak, di saat Ibu. Praktek kan masih ada lagi nanti Pak. Bisa kita tanyakan lagi nanti. Oh, masih ya. di Ciloto ya? Ya, nanti di Ciloto gitu, hari ya. Mudah-mudahan kita hari Kamis. Semua pada saat di Ciloto diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke. Okay. Ibu-ibu baik, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Nurjen. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih Bu. Ya, okay. Saya leave ya. Ya, baik sebelum ya Bu ya, Bapak Ibu, kita sebelum bubar kita dokumentasikan dulu ya. Silakan kameranya dibuka. Ya, silakan berikan senyuman yang termanis. Niatkan senyuman kita adalah ibadah kita ya, sedekah ya. Baik. Senyuman yang termanis Bu, 1, 2, 3. Tetap tahan karena ada dua layar. Enggak tahu posisi Ibu ada di layar berapa. Senyum aja ya, tetap yang manis ya Bu ya, senyuman termanis untuk Bu Sata dan untuk kita semua. Siap, udah paling manis ini. Ya, paling manis ya Bu ya, stoknya semuanya keluarin Bu. Baik, terima kasih udah. Baik Bu Sata, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Okay. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Makasih Pak Nurjan juga, makasih Ibu, Bapak-bapak orang. Teman-teman kita, ya. Makasih. Dan mudah-mudahan dicatat sebagai ladang amal untuk Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di Ciloto Bu. Ya, amin. Izin ya, izin live ya.
Oh ya, silakan Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan istirahat dulu sebentar karena nanti Bu Tanti akan masuk jam 9.30. Silakan mau yang ke belakang dulu, mau minum kopi, kopi dulu silakan. Snacknya silakan dimakan masing-masing ya Bu ya. Teh Kania udah ngirim lewat itu, lewat WA Group. Silakan. Di download snacknya sama kopinya silakan. Silakan ngopi dulu sebentar. Tuh Bu Intan tuh, nyeruput tuh, mantap Bu Intan tuh. Air putih. Kiriman dari Teh Kania udah nyampe ya Bu ya? Air putih dulu Pak. Oh air putih dulu. Biar enggak loading. Oh iya, siap. Silakan. Sambil nunggu Bu Tanti ya. Secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Berdiri di sebuah tempat yang strategis yang menyajikan pemandangan eksotis dan kehidupan masyarakat dengan keragaman profesi yang dijalaninya. Suasana kekeluargaan akan selalu hadir menghiasi dan mengiringi peserta pelatihan dari mulai masuk sampai berakhirnya kegiatan. Kesejukan dan kesegaran udaranya akan dirasakan ketika berada di dalamnya. Transformasi dan penambahan fasilitas dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan peserta.
PPK Cilota dalam tugasnya yaitu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan baik secara klasikal maupun dengan metode jarak jauh atau daring. PPK Cilota menorehkan prestasi, meraih penghargaan dengan performa tim handal yang telah dan akan membawa peserta pelatihan kepada kemajuan di dalam keilmuan. Sarana pembelajaran dan pelatihan melalui inovasi layanan publik guna memberikan kemudahan kepada peserta mendapatkan pengetahuan yang bermutu. BBPK Ciloto menyadari bahwa sosialisasi kegiatan lembaga adalah hal yang penting. Maka penggunaan media sosial secara intensif sangat perlu dilakukan. Kita harus terus meningkatkan kinerja dan bekerja dengan penuh Baik Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di channel dan gelombang yang sama. Udah seger semuanya ya sekarang ya? Suara saya jelas Bapak Ibu di sana? Jelas Pak. Kopinya udah habis Bapak Ibu? Udah habis ya. Jelas. Tapi sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, selanjutnya kita pergangan dulu ya Bapak Ibu ya. Kelihat gak? Pak, maaf, punten ini petani ya. Sudah hadir, Pak. Oh, sudah hadir? Oh iya, ya. Siap. Sebentar. Posisi badan, duduk bersandar kursi. Baik, assalamualaikum Bu Tanti. Selamat siang. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik. Suara saya kedengaran, Pak? Oh, ada, Bu. Jelas, Bu. Oke. Okay. Ini kita ada satu kelas apa dua kelas Pak Nurjen? Sekarang satu kelas Bu, angkatan satu Bu. Oke. Angkatan satu ya. Harusnya ya, digabung ya. Pak sama yang kemarin angkatan tiga Pak Nurjen. Angkatan tiga? Kenapa tuh udah digabung? Enggak. Digabung karena kan kemarin tidak hadir fasilitatornya Pak. Hah? Digabung lagi. Sekarang digabung ya? Iya, sama angkatan 3 Pak kelas panjangnya. Kalau gitu suruh masuk aja yang angkatan itunya, angkatan 3-nya. Oh, Bu Tanti maaf katanya saya juga baru dapat informasi ternyata digabung lagi kayaknya Bu kayak yang kemarin katanya Bu. Iya. Enggak, oh, pakai tulisan. Oh, uang hungkul kita.
Nurjen, untuk kelasnya Pak Nyanyang tadi sudah infonya masih ada materi, masih materinya komunikasi resiko belum selesai. Mungkin sebentar lagi join mau dilanjut atau bagaimana Bu Tanti? Mungkin lanjut aja. Nanti waktunya sampai jam berapa ya Pak Nurjen? Sampai jam 11 Ibu. Sampai jam 11. Kita 2 JP ya. Karena 9.30 tambah 1.30 ya. Ya, 11 ya. Oke. Okay. Jadi mungkin Bu yang kelas sebelah masih ada materi katanya yang itu masih berlanjut. Ya, jadi apa gini aja karena 2 JP. Ya. Kita mulai 1 JP-nya untuk kelas 1 nanti gitu. Kelas 2 karena tadi pagi saya juga belum bisa buka ini ya apa LMS-nya mereka. Mungkin, oh gitu ya Bu. Mungkin karena saya tutor di kelas 1 jadi saya nggak bisa buka. Jadi apa kita lanjut aja dulu. Oh, kalau gitu Bu lanjut aja untuk kelas ini dulu ya nanti ya. Satu JP-nya okay. Untuk kelas nanti itu ya Bu ya. Disambung untuk angkatan berikutnya kalau kelasnya udah selesai ya. Oh ya, siap Bu. Kalau gitu Bu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu. Ya. Untuk memulainya. Baik, terima kasih Pak Nurjen. Ya Bu. Kita udah lewat ya. Ya. Silakan, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Bu. Ya. Ibu dan Bapak. Bapaknya ada berapa? Satu. Lutfi Bu, satu sama saya dua Bu. Ya. Jadi pagi ini kita akan mencoba untuk mereview atau mempresentasikan hasil penugasan ya. Saya sudah melakukan review di LMS dan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kelompok itu sudah saya lihat semua. Hanya ada satu kelompok yang memang ada sedikit kesalahan ya, maksudnya sedikit aja. Jadi ada juga perhitungannya itu yang tidak menggunakan ini ya formula denominator, jadi absolut itu di kelompoknya Ibu Devi ya. Terus kemudian nanti kita lihat bersama. Nah karena waktunya itu sangat singkat, dipersilakan. Untuk dimulai dari kelompoknya ini ya. Jadi ini ada COVID-nya itu ada 1, 2, 3 kelompok, DBD-nya 2 kelompok ya. Jadi mungkin saya minta dulu untuk yang DBD itu kelompoknya Bu Eva dan kelompoknya Ibu Dr. Liana Chandra ya. Ada 2, kemudian kalau yang COVID itu kelompoknya Dr. Stefani, kelompoknya Ibu Heni, Heti Herawati, kemudian kelompoknya dokter Devi ya. Jadi ya, diminta dulu untuk presentasi yang DBD ya, yang kelompoknya dokter Silvi, Ibu Eva dan sebagainya. Dipersilakan maju dulu. Waktunya karena kita sangat terbatas 45 menit itu sekitar ya. Sekitar 7 menit ya. Dipersilakan. Nanti di akhir baru saya komentari. Silakan kelompok Ibu Eva Silvi ya, silakan. Situ ada Ibu Eva, Ibu Intan, Bu Christian, kemudian Ibu Sri Pujiastuti, Bu Tanti Miseni. Halo. Ya,
Ayo, monggo silakan. Yang lain siap-siap. Abis ini kita masuk ke kelompoknya Ibu Dr. Stephanie ya, yang COVID. Disiapkan dulu. Halo, sudah ada yang mau presentasi nih? Disiapkan semuanya, siapa yang mau presentasi? Biar waktunya nggak terlalu panjang. Ayo, kelompok DBD, ayo. Sudah siap atau belum? Apa yang ada? Kelompok mana yang siap duluan? Halo? Halo Ibu, bisa dengar suara kita Ibu? Kelompok satu siap duluan Bu. Ayo silakan. Ya, silakan kalau gitu, iya siap duluan. Siapa yang siap duluan aja? Langsung share screen. Bisa dialihkan itunya Bu, hostnya? Hostnya Pak Nurjen. Mungkin belum dijadikan co-host. Tekania. Sudah, dengan Ibu siapa yang akan jadi presentasinya? Dr. Titil Sri Kuniawati dari Kayu Manis. Sudah saya jadikan co-host, silakan sudah bisa share baik, screen. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ya, sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Baik, kami dari kelompok 1 dari Puskesmas Bogor Utara dan Kayu Manis. Saya Dr. Titin Sukunawati, biasa dipanggil Dr. Titin. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami mengenai kasus COVID di wilayah Kecamatan Lembah Asri dan Sukma Sejati. Dari data yang kami dapatkan, maka kami menyimpulkan pertama proporsi kasus suspek COVID pada laki-laki di Kecamatan Lembah Asri adalah 51,9%. Kemudian proporsi kasus suspek COVID pada Kecamatan Sukma Sejati adalah 53,9%. Proporsi kasus suspek COVID pada perempuan di Lembah Asri adalah 48%, kemudian di Sukma Sejati 46,15%. Insiden kasus konfirmasi COVID di Kecamatan Lembah Asri adalah 0,3 per 1.000 penduduk, dan insiden kasus COVID konfirmasi COVID-19 di Kecamatan Sukma Sejati adalah 0,6 per 1.000 jumlah penduduk. Case fatality rate COVID-19 di Kecamatan Lembah Asri adalah 12,5%, artinya dari 100 orang penduduk, maka dari case fatality rate-nya adalah dari 100 orang penduduk yang meninggal, maka 12,5%-nya adalah kematian akibat COVID. Sedangkan di Kecamatan Sukma Sejati adalah 10,41%. Rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan di Kecamatan Lembah Asri yaitu tiap 95 penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Sedangkan rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan di Sukma Sejati yaitu tiap 105 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Artinya di Sukma Sejati penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Rasio kasus suspek COVID-19 pada laki-laki terhadap perempuan di Kecamatan Lembah Asri yaitu tiap 108 kasus suspek pada laki-laki terdapat 100 kasus suspek pada perempuan. Sedangkan rasio kasus suspek COVID-19 laki-laki terhadap perempuan di Kecamatan Sukma Sejati yaitu tiap 116 kasus suspek pada laki-laki terdapat 100 kasus suspek pada perempuan. Untuk target kontak tracing pada Kecamatan Lembah Asri yaitu setiap kasus konfirmasi kami kalikan 6 orang untuk kontak tracing minimal ya Bu ya. Maka kami mendapatkan 144 orang kontak tracing, sedangkan di Sukma Sejati itu 288 orang. Berikut ini tugas 1B-nya yaitu kasus suspek laki-laki pada Lembah Asri yaitu 27 orang laki-laki, 25 orang perempuan, jumlah totalnya adalah 52 orang,
Sedangkan kasus konfirmasi 13 orang laki-laki, 11 orang perempuan dengan jumlah 24 orang, kasus kematian 2 orang laki-laki dan perempuan 1 orang, jumlah 3 orang, kasus sembuh 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dari data ini kami dapat menyimpulkan kasus suspek konfirmasi dan kematian akibat COVID di Kecamatan Lembah Asri itu pada laki-laki lebih besar daripada perempuan, dan angka kesembuhannya juga menunjukkan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kemudian ada data kasus COVID-19 di Kecamatan Sukma Sejati. Yang pertama yaitu kasus suspeknya 70 orang laki-laki dan 60 orang perempuan dengan jumlah 130 orang. Kasus konfirmasinya laki-laki 25 orang, perempuan 23 orang, jumlahnya 48 orang. Kasus kematiannya 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, jumlahnya 5 orang. Kasus sembuh 16 orang laki-laki, perempuan 20 orang, jumlahnya 36 orang. Dari Kecamatan Sukma Sejati dapat kami simpulkan bahwa kasus suspek konfirmasi dan kematian laki-laki lebih besar, sedangkan untuk angka kesembuhan pada wanita lebih besar wanita daripada laki-laki. Berikut ada grafik kasus kematian grafik kematiannya, yaitu di sini kami dapatkan bahwa laki-laki kasus suspek konfirmasi dan kasus kematian itu dan kasus sembuh itu laki-laki lebih besar daripada perempuan. Sedangkan di Kecamatan Sukma Sejati kasus suspek konfirmasi dan kasus kematian itu laki-laki lebih besar, tapi pada kasus sembuhnya yang perempuan lebih banyak sembuh. Ini matriks deteksi dini kasus COVID di Kecamatan Lembah Asri dan Sukma Sejati. Gambaran klinisnya itu demam batuk pileknya ada, etiologinya SARS-CoV, yaitu SARS-CoV, itu ada masa inkubasinya 1-5 hari, sumber penularannya dari orang yang terkonfirmasi, bisa berada di kantor, tempat ibadah, dan lain. Cara penularannya kontak, airborne, dan droplet. Agennya itu virus, hostnya manusia, lingkungannya itu kerumunan, kepadatan, dan tidak menjaga jarak. Waspadaan ini yang pertama kita lakukan 3M dan 3T. Untuk faktor risikonya pertama lingkungan yaitu kerumunan, faktornya tidak ada, sosialnya tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, dan tidak makan bersamaan. Kemudian imunisasinya belum, pada kasus ini belum ada vaksin. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Nurjen. Sama-sama Bu. Nanti komentarnya, terima kasih untuk kelompok 1 ya, nanti komentarnya di belakang saja sekalian untuk menghemat waktu. Berikutnya dipersilakan untuk kelompok DBD ya, biar kita bisa lihat selang-seling gitu. Kelompok DBD itu adalah kelompoknya kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan siapa yang siap duluan. Halo? Ayo, kelompok DBD. Itu ada Dr. Silvi. Ibu sebentar Bu. Ya. Kelompok DBD akan dipresentasikan oleh Bu Intan ya Bu. Oh ya Bu Intan ya. Silakan Bu Intan. Ini tinggal share screen saja atau gimana? Intan. Halo. Silakan untuk Halo. Kelompok selanjutnya. Halo. Ada suara saya? Ada. Ada, silakan Bu. Ini selanjutnya tinggal share screen aja ya? Iya, share screen. Share screen aja Bu. PPT-nya silakan dibuka dulu Bu. Setelah dibuka, silakan share screen. Ya,
kecil ya, mana untuk yang di kelas 5? Ya, mangga, mangga. Sudah kelihatan belum? Ibu, file yang mau di-share-nya dibuka dulu. Ini yang muncul WA, Bu, nih. Nah, sebentar nih. Kita muter kayaknya. Ini sudah ada ya? Sudah. Oh iya, sebentar, Pak. Ini bukan, kalau bukan yang ini, satu lagi. Ini ya, kelihatan ya? Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ini yang pertama kan, ada kasus DBD dengan data tersebut di sini, di Kecamatan Lembah Asri dan Kecamatan Sukma Sejati. Untuk penugasan 1A yaitu diisi kolom yang tentang proporsi penduduk laki-laki dan sebagainya sampai dengan angka 10 di sini kita dapat. Untuk tugas 1A yaitu untuk proporsi penduduk laki-laki yaitu jumlah penduduk laki-laki dibagi total jumlah penduduk dikali 100 hasilnya. Jumlah penduduk Lembah Asri 48,75%. Proporsi penduduk laki-laki Sukma Sejati 51,3%. Untuk proporsi penduduk perempuan, yaitu jumlah penduduk perempuan dibagi total jumlah penduduk, yaitu Lembah Asri 51,25%, Sukma Sejati 48,6%. Proporsi penderita DBD laki-laki, Lembah Asri 58,33%, Sukma Sejati 52,63%. Untuk proporsi penderita DBD perempuan yaitu jumlah penderita DBD laki-laki jumlah penderita DBD perempuan dibagi jumlah kasus DBD didapat Lembah Asri 41,6 Sukma Sejati 47,3%. Untuk insiden penderita DBD jumlah kasus tahun 2019 dibagi jumlah populasi atau penduduk berisikonya yaitu 60 dibagi 80.000 kali 100. Jadi insiden rate Lembah Asri 0,075% kesakitan. Sukma Sejati 0,052% angka kesakitannya. Untuk prevalensi DBD kita mengambilnya yang jumlah kasus tahun 2019. Jadi sama 60/80.000 kali 100. Jadi prevalensinya 0,075% kesakitan. Untuk Sukma Sejati 0,052% kesakitan. Untuk attack rate-nya juga sama, kita ambil jumlah kasus yang tahun 2019 60 jumlah kasusnya dibagi jumlah penduduk 80.000 dikali 100. Jadi 0,075% kesakitan. Sukma Sejati 38 kasus dibagi 72.000 penduduk kali 100, 0,052% kesakitan. Untuk CFR-nya yaitu jumlah kematian dibagi jumlah semua kasus. Lembah Asri kematiannya 1 dibagi 60 kasusnya kali 100, 1,66% kematian. Sukma Sejati di 3 kasus dibagi 38 kali 100, 7,8% kematian.
untuk rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, yaitu jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan. Lembah Asri 39.000 dibagi 41.000, jadi 0,9 per 100 penduduk perempuan. Sukma Sejati 1,05 per 100 penduduk perempuan. Untuk rasio jumlah penderita DBD laki-laki terhadap jumlah penderita DBD perempuan, jumlah penderita DBD laki-laki dibagi jumlah penderita DBD perempuan. Lembah Asri 1,4 per 100 penderita perempuan. Sukma Sejati 1,1 per 100 penderita perempuan. Ini angkanya. Mohon maaf untuk tim DBD apabila ada koreksi nanti ya, boleh. Takutnya tidak sama. Ini didapat angka sekian ya Bapak Ibu. Untuk tugas 1A. Untuk 1B yaitu pengolahan analisis dan penyebar luasan kasus KLB. Untuk analisisnya. Sebentar. Kita kemarin diberikan data oleh Ibu ada DBD per tahun ya Bu ya, yang dari tahun 2014 sampai 2019. Kita kemarin ada simulasi seperti ini. Kami membuat grafik. Jadi dari data DBD ini kan terlihat tahun 2019 itu ada 60 kasus. 2018 ada 77 kasus. Kita yang buat 2018 dulu, dari 2018 Januari sampai Desember kita buat grafik. Ternyata data kasus tertinggi tahun 2018 ada di bulan Mei, yaitu 14 kasus. Belum kelihatan Bu grafiknya? Oh, belum ya? Iya, maaf. Kalau share screen ulang gimana ya, Bu? Itu di stop share dulu. Oh, stop share. Terus baru ganti filenya lagi. Nah, ini kan sekalian belajar presentasi dengan Zoom. Oh iya, saya belum pernah. Jadi ini stop share. Kalau ganti file, di stop share dulu. Baru nanti buka share. Ya? Iya, file yang lain. Maaf. Ini di stop sudah dulu. Ada. Nah, ini sudah ada. Oh iya. Iya. Kemarin Ibu memberikan kasus seperti ini, data dari 2014 sampai 2019. Untuk kita buat analisis dulu tahun 2018 dulu, karena kan perumpamaannya tahun ini tahun 2019 ya. Jadi kita buat data yang 2018 dulu. Setelah dibikin grafik, kelihatan data kasus tertinggi 2018 ada di bulan Mei, yaitu 14 kasus. Terendahnya yaitu bulan Oktober dan November ada 1 kasus. Di sini bisa kelihatan pola kasus DBD itu meningkat ketika kira-kira mungkin musim ini, dari Januari sampai Juni ya. Bisa dikatakan musim penghujan. Dan menurun lagi di sebelah sini, menaik lagi di angka di bulan Desember. Untuk insiden rate tahun 2018 0,1% kesakitan, CFR-nya 3,8% kematian. Lanjut ke data DBD-nya 2019, di sini kita lihat kasus tertinggi 2019 ada di bulan April, yaitu 12 kasus. Data kasus terendahnya di bulan September 1 kasus. Terlihat perbandingan 2018-2019 ya, data kasus 2019 mengalami penurunan 0,027% dari kasus DBD ya. Ini CFR-nya lebih tinggi, lebih 2019 insiden rate-nya lebih rendah dari insiden rate 2018. Sama CFR-nya juga mengalami penurunan 2,23% dari kasus kematian DBD tahun 2018. Kita lihat CFR tahun 2018 3,8% kematian, sedangkan 2019 CFR-nya 1,6% kematian.
Lalu kita buat pola grafik pola maksimum minimum 5 tahunan. 2014 sampai 2018 sesuai grafik di sini. Kita lihat untuk 2019 ini ada di bulan, ini kan rata-rata 5 tahunan yang garis merah ini. Nah, tahun 2019 ini di bulan Maret, April, Mei melebihi rata-rata 5 tahunan. Nah, di sini kita harus aware tentang kasus DBD yang tahun 2019. Misal kita ada berada di tahun tersebut, karena di bulan Maret, April, Mei terdapat peningkatan kasus DBD melebihi rata-rata 5 tahunan ini. Sama Desember juga ya kan rata-rata 3,8, ternyata yang muncul 6 melebihi rata-rata seperti itu. Lanjut untuk graf DBD per desa ya. Kemarin Ibu memberikan simulasi data DBD yang per desa, per umur, per bulan ya. Di sini dari data tersebut kita bikin grafik juga sama bikin tabel sesuai laporan seharian kita ke Dinas Kesehatan atau provinsi dikelompokkan umur per bulan. Jadi pertama kita Puskesmas Lembah Asri tahun 2018 dipilah berdasarkan desanya. Terus dibikin kolom per bulan, per umur. Jadi nanti kesimpulannya bisa terlihat Januari jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, sampai Februari, sampai Desember ya. Jadi total desa A tahun 2018, laki-lakinya 9, perempuannya 2. Ini bisa kita lihat di grafik juga, grafik kasus DBD berdasarkan usia desa A Puskesmas Lembah Asri tahun 2018. Di sini terlihat angka tertinggi ada di laki-laki usia rentang 5-9 tahun ya, selama 2018. Ini di sini. Kalau untuk berdasarkan jenis kelamin juga kita buat. Jadi data DBD tahun 2018 di Puskesmas Lembah Asri, data tertingginya ada di Januari, yaitu laki-laki. Jumlahnya 2. Seperti itu. Yang merah perempuan ya. Jadi kebanyakan di sini laki-laki penderitanya. Sama juga di KB masih Puskesmas Lembah Asri, yang tadi kan desa A, sekarang desa B. Desa B jumlahnya 1 tahun 2018 laki-laki 3, perempuannya 11. Data tertinggi di desa B Puskesmas Lembah Asri yaitu perempuan, kasusnya 6, di sini 6. Jumlahnya 6. Grafik kasus DBD berdasarkan jenis kelamin desa B ya, yang terlihat ini bulan April perempuan 3 kasus. Nah, untuk kesimpulannya data kasus DBD Puskesmas Lembah Asri bisa dilihat desa A desa B digabungkan. Misalkan kita kayak Puskesmas Pasir Mulia ada 3 kelurahan. Nah, bisa dibikin grafik per kelurahan. Ini contohnya Puskesmas Lembah Asri ada desa A, desa B, jadi bisa terlihat di desa mana yang lebih tinggi penderita dari DBD-nya. Untuk tahun 2018 ini di Puskesmas Lembah Asri desa B lebih tinggi ya kasusnya. 14 kasus dan ini desa A 12 kasus. Bisa terlihat. Untuk Puskesmas Sukma Sejati sama 12 kasus laki-lakinya di desa A selama tahun 2018, perempuannya 19. Kita buat grafik juga
Sukma Sejati tahun 2018 yang paling tertingginya laki-laki di bulan April kalau berdasarkan jenis kelamin. Kalau di desa A berdasarkan usia yang tertinggi laki-laki di rentang usia 1-4 tahun ya. Seperti itu. Enggak. Selanjutnya. Enggak. Di desa B jumlah laki-laki jumlah 6 pasien sama 8 pasien. Ini grafiknya berdasarkan jenis kelamin di desa B terdapat ini seperti ini. Untuk angka tertingginya berdasarkan usia itu laki-laki dan perempuan di rentang usia 20-44 tahun. Nah, ini bisa kita kelompokkan lagi lebih meruncing data kasus DBD katakanlah di kota X ya. Perumpamaan Puskesmas Lembah Asri dan Puskesmas Sukma Sejati paling banyak itu ada di Puskesmas Lembah Asri. Untuk perempuan 18, laki-laki 12. Seperti itu. Dan untuk data berdasarkan usianya lebih banyak di sini di rentang usia 20-44 tahun yaitu perempuan. Seperti itu. Selanjutnya untuk matriksnya ini kita juga sudah mengelompokkan ini ada yang boleh sesuai kebutuhan. Jika misalkan ingin dikelompokkan menjadi jumlah kasus penyakit berdasarkan jenis pekerjaan ada boleh tergantung kebutuhan kita mengelompokkannya boleh yang mana. Ini kan ada yang belum bekerja, IRT, pelajar, mahasiswa, pedagang, swasta, petani, PNS. Seperti ini berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa desa A pada tahun 2018 jadi pelajarnya 50% tidak bekerja. Jadi lebih banyak di menderita penyakit DBD itu lebih banyak di kaum pelajar seperti itu. Maka tindak lanjutnya bisa apa kita untuk penyuluhan ke sekolah karena yang menderitanya kan lebih banyak siswa gitu pelajar bisa diadakan penyuluhan ke sekolah seperti itu. Selanjutnya untuk matriks ini sama ya tadi grafik. Untuk matriks deteksi dininya yaitu gambaran kasus ya, gejala gambaran klinisnya untuk DBD demam 2-7 hari, manifestasi klinik perdarahan, nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, kram kulit, nyeri kepala belakang bola mata, penurunan trombosit. Etiologinya yaitu virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Masa inkubasinya pada umumnya 4-7 hari. Sumber penularannya nyamuk betina yang terinfeksi terutama Aedes aegypti. Cara penularannya gigitan nyamuk betina yang terinfeksi terutama Aedes aegypti. Epidemiologinya sudah pernah menjangkit semua RW di wilayah kerja Puskesmas Mekarwangi. Mungkin ini contohnya di Puskesmas Mekarwangi ya, Bu ya. Kewaspadaan dininya yaitu melakukan kegiatan PSN bersama masyarakat setempat. Lingkungan yang faktor resikonya yaitu lingkungan, fisik, jarak rumah, tata rumah, kelembapan rumah, TP, tempat pembuangan akhir, dan iklim itu berpengaruh. Faktornya yaitu virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sosialnya kegiatan masyarakat berupa PSN. Mungkin faktor resikonya, maksudnya ini ya, faktor resiko yang berpengaruh terhadap DBD untuk lingkungannya, jadi perubahan iklim, limbah air bersih yang tidak memadai berkembangnya, memadai dan kurangnya sistem pengendalian nyamuk yang efektif serta melemahnya struktur kesehatan masyarakat. Seperti itu. Sosialnya pertumbuhan penduduk, faktor urbanisasi yang tidak berencana, mobilisasi penduduk, tingkat pendidikan yang rendah itu berpengaruh. Imunisasi vaksin tersebut yaitu vaksin dengvaksia, tapi mungkin belum ada ya Bu ya. Kita belum pernah vaksin apa imunisasi DBD. Sekian Bu presentasi dari saya.
dari kami kelompok 1 tentang BBD. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, nanti boleh dikoreksi mungkin di akhir. Terima kasih Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya ya Bu, ya silakan. Ya, kelompoknya Dokter Dian ya, kelompok berikutnya. Ini kelompoknya siapa? Intan. Pak Intan. Dokter Ratna, kelompoknya Dokter Ratna yang COVID, kelompok 5. Ayo kelompok 5. Ya, ya Pak, sebentar masih ada konsulan pasien isoman, Pak. Share screen. Layarnya sudah muncul dok, mau dok? Sudah muncul Bu, silahkan. Silahkan Bu Dian, sudah muncul. Ratna dok, Bu. Belum ini. Berarti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang studi kasus dari kasus COVID. Nah, ini untuk perhitungannya memang kami kemarin tidak dibuat hitungannya, tidak dicantumkan hitungannya, jadi mungkin nanti saya bacakan aja. Jadi untuk proporsi suspek laki-laki itu perhitungannya dari penderita suspek laki-laki dibagi dengan total keseluruhan, jadi 27/52. Nah ini kemarin kita sempat berbeda Bu untuk hitungannya, ada yang mencantumkan nilai absolutnya dan ada yang mencantumkan nilai persenannya. Kalau untuk yang nilai absolutnya 52 dan 54. Sedangkan untuk yang mencantumkan konstantanya persen, ini kita dapatkan 51,9% atau bisa dibulatkan 52%. Sedangkan untuk proporsi suspek perempuan, jadi jumlah suspek perempuan dibagi dengan jumlah total suspek. Jadi 25/52 kali 100% jadi 48%. Nah, untuk yang absolutnya itu 48. Nah, sedangkan untuk yang sukma sejati yang nilai absolutnya 54, kalau dibuat persenannya itu 53,8%. Nah, untuk yang perempuan 60/160 itu 46 kalau untuk nilai absolutnya. Nah, untuk insiden kasus konfirmasinya itu kita bagi jumlah kasus barunya untuk yang Lembah Asri 24 dibagi dengan total jumlah penduduknya 80.000, sedangkan untuk yang Sukma Asri 48/72.000. Nah, kita dapatkan 0,003 dan 0,007. Jadi kita kalikan dengan konstantanya, kita kalikan dengan 100, jadi 0,03 dan 0,07. Untuk attack rate-nya ya sama dengan yang insiden kumulatifnya tadi, dikalikan dengan konstanta 100%, jadi didapatkan 0,03% dan sukma sejatinya 0,07%. Kemudian untuk case fatality rate-nya, jadi penghitungannya dari
jumlah kematian dibagi dengan jumlah penderita kali 100%. Untuk yang Lembah Asri 3/24 kali 100% sama dengan 12,5% atau dibulatkan jadi 13. Kemudian untuk yang Sukma Sejati itu 5/40 kali 100% atau dibulatkan jadi 10%. Nah, untuk rasio jumlah penduduk laki terhadap perempuan ini kemarin kita juga agak bingung Bu untuk nilainya apakah dengan perbandingan ini atau dengan jadi perbandingannya dihitung maksudnya dalam bentuk desimal. Nah, untuk kalau dalam bentuk rasio atau perbandingan untuk yang Lembah Asri 49,51 dan yang Sukma Sejati 51,49. Nah, kalau untuk yang rasio suspek laki-laki 52 dibanding 48 dan untuk yang Sukma Sejati 54 dibanding 46. Dan kemudian untuk target kontak tracing itu dengan asumsi satu kasus positif didapatkan 6-10 kontak erat, kita dapatkan untuk kontak tracingnya antara 144-240 untuk Sukma Asri dan yang satunya 288-480 orang kontak tracing. Kemudian ini untuk matriksnya ke bawah ya yang 1B. Nah, dari data yang sudah kita olah itu bisa kita analisa dan interpretasi kita interpretasikan yaitu di mana ke bawah, Mbak. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Agak ke atas. Nah, dari hasil pengolahan data tersebut bisa kita analisa bahwa kelompok umur yang paling banyak terkonfirmasi adalah kelompok usia produktif yaitu di antara di atas dari umur 18 sampai 60 tahun. Bisa kita tarik analisa bahwa pada usia produktif itu mobilitasnya sangat tinggi sehingga dia harus bekerja sehingga meningkatkan kontak dengan orang lain lebih besar. Sedangkan untuk kelompok umur anak dan kelompok umur lansia itu jumlahnya lebih sedikit karena mobilitasnya lebih rendah. Kalau untuk anak usia sekolah karena adanya faktor daring jadi meminimalisir kontak dengan orang lain. Dan sedangkan untuk yang lansia juga karena mereka sudah tidak bekerja, jadi kontak dengan orang lain pun bisa diminimalisir sehingga angka kejadiannya lebih atau angka insidennya lebih rendah. Berikutnya yang 1C. Nah, untuk yang matriksnya ini kita peroleh grafiknya, kemudian untuk yang matriksnya ke bawah, Mbak. Ke bawah. Lagi. Nah, agak ke atas sedikit. Nah. Nah, dari matriks yang kita dapat dan bisa kita buat deskripsi kasusnya untuk gambaran klinisnya yang paling sering itu adalah demam, batuk kering dan kelelahan. Tapi tidak ada juga yang gejala lain misalnya diare, kemudian hilang penciuman, hilang pembauan dan sebagainya. Kemudian untuk etiologinya ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kemudian masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1-14 hari dan bisa mencapai 14 hari. Sumber penularannya ditularkan dari pasien ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Nah, cara penularannya dengan airborne, droplet, kontak fisik,
Nah, untuk epidemiologinya sudah tersebar di seluruh negara-negara di dunia, dan untuk di Indonesia pun juga sudah menyebar sampai seluruh pelosok tanah air. Untuk yang kewaspadaan dini ini belum, kemarin belum sempat terketik. Jadi untuk kewaspadaan dininya itu dengan membuat satgas COVID yang untuk mencegah agar virus ini tidak menyebar terlalu drastis penyebarannya di wilayah puskesmas tersebut. Kemudian untuk faktor resikonya dari lingkungan, didapatkan lingkungan yang padat penduduk, kemudian rumah yang padat penghuni. Jadi satu rumah bisa dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga. Kemudian ruangan tertutup, misalnya ruangan ber-AC atau tempat kerja yang tertutup dengan sirkulasi yang kurang. Kemudian keramaian ataupun kerumunan. Untuk vektornya, ini dicurigai ditularkan oleh kucing luwak. Tapi penelitian masih dibutuhkan untuk mengetahui apakah benar kucing luwak tersebut sebagai vektornya. Kemudian untuk faktor resiko sosial, ini banyak disebabkan karena adanya kegiatan kemasyarakatan, misalnya pengajian, kemudian iktikaf, atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya, termasuk kegiatan keagamaan. Kemudian di lingkungan pekerjaan ini mewajibkan orang untuk bertatap muka, berkumpul, sehingga ini juga bisa menimbulkan resiko penularan. Kemudian kegiatan kumpul-kumpul, misalnya di kafe, di rumah makan, ini juga bisa menyebabkan penyebaran virus ini. Kemudian untuk imunisasi, sudah dilakukan imunisasi, yaitu dengan menggunakan vaksin Sinovac untuk sementara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ratna presentasinya. Tadi sudah ada koreksi ya yang tadi saya sampaikan. Oke, ini masih ada sekarang pukul berapa ya? Masih ada dua kelompok lagi. Kami minta yang COVID ya, kita selesaikan aja semuanya supaya nanti habis ini kita ke kelompok dua. Oke, COVID secara cepat aja kelompok tiga. Dipersilakan siapa yang mau presentasi. Kami kelompok tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri dari Puskesmas Sempur dan Puskesmas Bogor Timur. Mana ininya? Jangan dulu deh. Mana? Dari hasil diskusi kami tentang format hasil penugasan ukuran epidemiologi, yang pertama ini proporsi suspek laki-laki kurang lebih hampir sama ya Bu ya, kami dengan teman-teman yang lain, dengan Mbak Hasri Sukma Sejati, ini hasilnya langsung aja ya Bu, 51,92%. Yang sukses berarti 53,83. Kemudian perempuan nggak usah satu-satu oversi ya, aja karena kelihatannya sama. Iya, okay. Tapi tadi dari tadi yang kelompok 1-2 kita lihat sih sama sih Bu. Terus nggak ada perbedaan. Kemudian jumlah. Tunggu Mbak, kita lihat coba yang tadi insiden. Oh ya, yang insiden kasus ya, konfirmasi sama 24 yang kasus konfirmasi sama jumlah penduduk kali 100%, jadi hasilnya 0,03 yang sukses jati sama. Ya sama attack rate-nya sama dengan yang insiden rate, insiden kasus konfirmasi. Kemudian langsung ke grafik Bu atau gimana? Ini yang rasio coba dibaca. Oh, ya. Rasio suspek rasio jumlah penduduk laki-laki dan terhadap perempuan itu kami bagi jumlah penduduk laki-laki dibagi perempuan. Kalau yang Mbak Asri itu 0,95. Kalau yang Suma Sejati
dari jumlah laki-laki 37.000 dibagi 35.000 hasilnya 1,05. Kemudian rasio suspek laki-laki terhadap perempuan yang lembah asri jadi yang suspek laki-laki 27 dibagi perempuan 25 hasilnya 1,08. Yang sukma sejati 70 suspek laki-laki dibagi 60 suspek perempuan yaitu hasilnya 1,16. Jadi lebih banyak suspek laki-laki dibanding perempuan. Target kontak tracing sama 144 sampai 240 dan yang sukma sejati 288 sampai 480. Ini udah ya yang tadi. Mau grafik. Oke, balik grafik. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, yang grafik ini kami yang ada dibagi dua nih ya Bu, yang satu ini kita gabungin antara lembah asri dan lembah sejati. Memang karena jumlah penduduknya sukma sejati memang lebih banyak dibanding lembah asri, jadi kasus jumlah suspeknya pun lebih banyak di sukma sejati. Begitu. Begitu juga nggak keluar. Grafik. Belum keluar ya Bu ya? Belum. Ini ditutup dulu kalau mau grafik. Oh. Stop share dulu. Nah, oke. Okay. Nah, sudah. Sekarang sudah. Maaf ya. Kemudian, ya ini kami yang grafik ini ada yang digabung, ada yang sendiri-sendiri ya Bu. Ya ini kami gabung ini melihat perbandingan dari lembah asri dan sukma sejati. Memang jumlah penduduk dari sukma sejati memang lebih banyak daripada lembah asri. Jadi kasusnya pun seperti lebih banyak. Jadi kelihatannya di sini memang sukma sejati yang lebih banyak. Dari grafik yang laki-laki dan perempuan di lembah asri, di sini memang kita lihat jumlah suspeknya laki-laki lebih banyak dan jumlah kasus konfirmasi juga di sini laki-laki lebih banyak. Kalau yang sukma sejati, kalau yang suspek banyak laki-laki, sementara jumlah konfirmasi banyak perempuan ya, dua beda dua. Terus yang kematian juga banyak laki-laki dan kalau yang sembuh banyak perempuan. Lanjut ketiga. Selanjutnya tentang deteksi dini kasus COVID di Kecamatan Lembah Asri dan Sukma Sejati. Kurang lebih juga hampir sama ya Bu dengan teman-teman. Gambaran klinis demam, batuk, pilek, sesak, hilang penciuman, terus penyebabnya SARS-CoV-2, masa inkubasi 2 sampai 14 hari, sumber penularan orang yang terjangkit virus atau yang di sini kita mengatakan berada di kantor atau tempat ibadah, pasar dan lain-lain yang yang sumber penularannya ada banyak di situ, cara penularannya dengan kontak fisik, droplet, kemudian epidemiologinya, agennya virus, hostnya manusia, lingkungannya, kerumunan, kepadatan, tidak menjaga jarak. Kewaspadaan dini tetap melakukan 3M dan 3T, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tracing, testing, dan treatment. Kemudian faktor risiko, lingkungan, kerumunan, faktornya kita tidak ada, sosial tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, dan ketika imunisasi, karena di sini kasusnya ditulisnya tahun 2019, kami menuliskannya belum ada vaksin. Gitu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Silvi atau Mbak Dian yang Silvi. Dr. Silvi ya. Yeah. Baik, terima kasih presentasinya. Kemudian yang terakhir nih kelompok 4 tuh yang DBD ya. Dipersilakan secara cepat aja. Dipersilakan. Ini kelompoknya Dr. Liana Chandra, Ibu Leni, ada cowoknya nih kayaknya. Apa cowok yang presentasi ya? Dari tadi belum pernah melihat nih. Ayo Kang Lutfi. Kang Lutfi. Ketua kelasnya nih Bu. Ketua kelas ya Pak Lutfi ya? Ya di angkatan itu Bu. Oke. Secara cepat aja nggak usah dibaca satu persatu. Ditunjuk aja di slide-nya.
Gedein dikit, Pak. Nah, baru stand lagi. Oke. Gedein. Gedein aja nih. Ya. Ini, sorry, Mas. Di bawah, ya. Terus. Ya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Ibu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 4. Perkenankan saya mau presentasikan hasil tugas kelompok kami yang kemarin ya. Dari tugas yang 1A, data di Kecamatan Lembasi sama Kecamatan Sumasejati, Kabupaten Tanah Sumber tahun 2019. Ini sepertinya sama, Bu, sama yang sebelumnya tadi, nggak beda jauh ya. Di sini proporsi penduduk laki-laki lebih tinggi di Sumasejati dan proporsi penduduk perempuan lebih tinggi di Lembasi. Dan penderita DBD laki-laki lebih tinggi di Lembasi. Dan cara perhitungannya pun sama ya, Bu, ya kayaknya sama yang sebelumnya, Bu. Perlu dijelasin lagi enggak, Ibu? Terus proporsi penderita DBD laki-laki lebih tinggi di Lembasri yaitu 58,33% dan proporsi penderita DBD perempuan lebih tinggi di Sukmasejati 47,37%. Insiden rate penderita DBD di Lembah Asri yaitu 0,08% dan di Sukmasejatinya 0,05 ya, berarti lebih tinggi di Lembah Asri. Prevalensi penderita DBD-nya yaitu 0,08% di Lembah Asri dan Sukmasejatinya yaitu 0,05%. Lebih cenderung tinggi di Lembah Asri ya, attack rate-nya 0,08% di Lembah Asri dan Sukmasejatinya 0,05%. Untuk case fatality rate-nya lebih tinggi di Sukmasejati ya, yaitu 7,89% kematian ya. Untuk rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan yaitu 0,95 di Lembah Asri dan Sukmasejatinya yaitu 1,06 100 per penduduk ya. Untuk rasio jumlah penderita DBD laki-laki terhadap perempuan yaitu 1,40, sedangkan di Sukmasejatinya yaitu 1,11 100 per penduduk. Untuk yang tugas 1B, kemarin ada 3 sheet ya, Bu. Yang pertama ada data per mingguan, per bulan, sama yang per desa ya, Bu. Ini kita... Ini untuk tugas yang 1B-nya, Bu. Ini kita kerjain dulu yang per desanya terlebih dahulu. Kemarin ada 2 puskesmas, tertera di situ ada puskesmas Sumasejati sama yang satunya yaitu Lembah Asri. Kita bahas dulu yang ada di desa yang di puskesmas Sumasejati. Untuk yang pertama yaitu dikelompokkan sesuai dengan berdasarkan umur antara desa A sama desa B. Nah, di sini tertera kalau yang umur kurang dari 1 tahun mereka antara desa A sama desa B sama. Dan yang tertinggi yaitu 15 sampai dengan 44 tahun, yaitu tertinggi di desa B. Di desa B ya, tertinggi. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan jenis kelamin, Bu. Nah, jenis kelamin ini yang kita bedakan juga, di puskesmas Sumasejati ini kita bedakan juga antara desa A sama desa B. Kalau yang di desa A, ini laki-lakinya sebanyak 59% atau 13 orang ya, Bu. Kalau yang perempuannya yaitu 9 orang, kalau di persennya jadi 41%. Untuk yang di desa B-nya, laki-lakinya 36%, perempuannya 64%. Desa B lebih cenderung banyak perempuan dan desa A-nya cenderung lebih banyak laki-laki. Ini kita bedain juga berdasarkan pekerjaan dan di sini sama kayak yang dipresentasikan Mbak Intan tadi, pelajar di Puskesmas Sumasejati lebih tinggi ya, baik di antara desa A maupun desa B masih prioritas lebih tinggi daripada pekerjaan yang lainnya. Nah, ini kita bedain lagi berdasarkan bulan ya, Bu. Ini di tahun 2018 antara bulan Januari sampai Desember, ini yang di Puskesmas Sumasejati angka DBD cenderung naik mulai dari Februari, Bu. Dari Februari ini mulai naik dan total di April ya.
tertinggi yaitu di maaf tertinggi di bulan April dan mulai turun lagi. Jadi dari dua desa walaupun desa sama desa B cenderung awal bulan itu lebih cenderung angkanya naik Bu daripada bulan-bulan di yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang di Puskesmas Lembah Asri sama Sukma Sejati prioritas di usia 15 sampai dengan 44 tahun. Untuk berdasarkan jenis kelamin, desa A laki-laki 70%, perempuannya 30%, dan desa B laki-lakinya 27%, perempuannya 73% berbanding yang desa A laki-laki, yang desa B perempuannya. Sama kayak yang Sukma Sejati juga sama Bu, seperti itu. Untuk pekerjaan tetap sama, pelajar lebih mayoritas cenderung lebih banyak ya yang kena. Terus buat bulan juga tertinggi yaitu pada bulan April di desa B tertinggi pada bulan April, tapi cenderung terbalik di desa A. Di desa A April cenderung dikit. Nah, ini kemungkinan ada perbandingan terbalik Ibu. Nah, tapi bisa dilihat dari sini tetap kalau dibandingin sama yang atas tadi, awal-awal tahun itu tetap cenderung penderitanya lebih meningkat Bu daripada di akhir-akhir bulan, seperti itu. Nah, buat yang kedua ya ini kita berdasarkan kasus bulanan yang sheet kedua ya, bukan nggak salah, itu yang DBD wilayah Puskesmas per tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Insiden rate-nya dari 2012 sampai 2018 sama case fatality rate-nya kita bikin grafik ya Bu ya seperti ini. Nah, di sini jelas kelihatan yang insiden rate-nya yaitu tertinggi di tahun 2017 Ibu. Angka kematiannya tertinggi. Angka kesakitan kasus barunya tertinggi di tahun 2017. Kalau yang case fatality rate-nya tertinggi yaitu di tahun 2013 dan 2014. Seperti itu Bu. Untuk selanjutnya yaitu ini per bulan, kita bedain per bulan selama tahun 2012 sampai 2018 ya Bu ya, agak ribet ya Bu. Tapi di sini kelihatan Bu dari yang kita simpulin bahwa di awal tahun mulai dari Februari sampai pertengahan tahun itu emang kasus DBD lebih cenderung naik Ibu daripada di akhir tahun seperti itu. Nah, ini untuk yang sheet yang pertama Bu berdasarkan mingguan. Kalau yang berdasarkan mingguan ini sebenarnya ada analisisnya Bu, ini di 1C. Kalau kita ngelihat grafik mungkin agak bingung ya, tapi angka kenaikan di minggu-minggu terakhir mayoritas pada naik ya Ibu. Nah, kalau emang udah, terus penyebar luasan informasi KLB dan DBD Bu, yaitu yang pertama kita melaporkan kepada lintas sektor terlebih dahulu, RT, RW maupun tingkat kelurahan. Terus yang keduanya yaitu memberikan laporan ke kepala Puskesmas. Nanti biasanya ditandatangani tuh dari kepala Puskesmasnya untuk dilaporkan ke kepala dinas kesehatan. Nah, untuk yang ketiganya yaitu melaporkan kepada lintas program kita sendiri yang ada di Puskesmas. Yang pertama yaitu antara promkesnya yaitu biasanya nanti dari promkes mempromosikan pencegahan atau penanggulangan DBD ke masyarakat, dan caselingnya nanti untuk kegiatan PSN maupun perencanaan pelaksanaan fogging itu sendiri. Nah, kalau tugas 1C, ini tabel-tabel dan analisisnya, kurang lebih analisisnya yang saya jelasin tadi ya Bu ya. Nggak beda jauh dari yang saya jelasin tadi. Kita langsung aja ke metrik ya Bu. Ya, ini yang mingguan tadi yang belum sempat saya jelasin. Nah, ini terlihat di sini pada tahun 2014 tertinggi pada minggu ke-44, yaitu 11 kasus. Tahun 2015 52 kasus. Ya, tahun 2016 tertinggi pada minggu ke-4 46 52 yaitu 12 kasus. Pada tahun 2017 yaitu tertinggi pada minggu ke-51 yaitu 14 kasus. Pada tahun 2018 tertinggi pada minggu ke-50 yaitu 14 kasus, dan tertinggi pada tahun 2019 minggu ke-50 sebanyak 13 kasus. 19 kasus, maaf. Apa kesimpulannya? Geser-nya gimana nih? Ini. Ya.
Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tahun peningkatan suspek DBD yang signifikan terjadi mulai pada pada minggu ke-48 sampai 52 ya, Bu. Nah, ini untuk matriks dari kami, matriks deteksi dini DBD kurang lebih sama yang dijelasin sama Mbak Intan tadi, Bu. Hampir-hampir sama ya. Enggak ada hampir sama, Ibu. Mungkin enggak perlu saya jelasin lagi, Bu, karena oke. Cukup segitu. Ya, baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukti sudah menyajikan dengan baik sekali gitu ya. Saya mungkin minta dari kelompok yang angkatan 3 sudah bergabung belum ya? Sudah Bu, angkatan 3 ya. Sudah bergabung. Oke, okay. Karena apa? Iya, Pak Ian ya ada ya? Iya Bu. Ya. Kak, saya minta yang dari kelompok angkatan 3 itu yang memilih demam berdarah satu orang, satu kelompok. Mungkin enggak usah semua aja presentasinya. Kemudian yang memilih data COVID satu orang. Satu kelompok maksudnya. Dipersilakan untuk presentasi yang data demam berdarah dulu, yang mengambil data demam berdarah satu kelompok aja yang presentasi, biar nanti kita pembulatannya punya waktu banyak kan. Soalnya hampir sama. Dipersilakan. Angkatan 3. Ya, Bapak Ibu, angkatan 3 silakan. Saya belum dan sempat DBD memeriksa satu. Mereview ya, nanti habis ini saya review semua. Tapi saya belum dapat nama-nama kelompoknya juga. Dari angkatan 3 ya, Bu ya? Iya, belum nama-nama kelompoknya saya minta panitia belum diberi dan tadi pagi saya buka LMS-nya, saya nggak bisa buka karena mungkin bukan ini ya, kamarnya bukan kamar saya ya. Gitu kan, seperti itu. Ibu, nanti setelah ini mungkin. Satu kan ya, ya nanti kita pindah lagi Bu. Ya, nanti dipindah. Dipersilakan ya, yang untuk data demam berdarah ya. Siapa? Kelompok berapa? Ayo dari angkatan 3. Angkatan 3? Ayo dari angkatan 3 yang... Yang materi diskusinya demam berdarah siapa? Yo, perwakilan satu kelompok. Pak Yan? Dari kelompoknya Dr. Pipi. Nah, apa ya, COVID ya? Yang ada Pak Atep, Dr. Pipi. COVID, dok. Ya, oke, okay, silakan Dr. Pipi yang COVID dulu. Dapat, kelompok kami COVID, Bu, tapi yang presentasi Bu Susi. Karena Bu Tuti, laptopnya, ya? Ya, laptopnya di Bu Susi. Ya, silakan. Bu Susi apa Bu Tuti? Susi. Oh, Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, Bu Susi silakan. Ya, bentar Bu. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi buat penugasan yang dari surveilan penyakit menular potensial KLB dan wabah. Yang pertama untuk format hasil penugasan ukuran hasil epidemiologinya. Untuk perhitungan ukuran dasar epidemiologi yang pertama proporsi suspek laki-laki di sini untuk lebah asri 51,9%, untuk sukma sejati 53,8%, kemudian untuk suspek perempuan dari kecamatan lebah asri 48% dan sukma sejati 46,1%, kemudian untuk insiden kasus konfirmasinya
Lembah Asri 0,03, Sukma Sejati 0,06%, kemudian attack rate-nya sama dengan insiden kasus konfirmasi, Lembah Asri 0,3 dan Sukma Sejati 0,06. Kemudian untuk CFR atau case fatality rate-nya, Lembah Asri 12,5%, Sukma Sejati 10,4%, dan untuk rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, Lembah Asri 95%, 95 dan Sukma Sejati 105. Kemudian untuk suspek, rasio suspek jumlah laki-laki terhadap perempuan, Lembah Asri 108, kemudian Sukma Sejati 116. Untuk target kontak tracing, kita ngambilnya yang per satu kasus 10 orang, Lembah Asri yaitu 240 dan Sukma Sejati 480. Kemudian ini untuk grafiknya, dilihat dari grafik tersebut. Insiden kasus konfirmasi untuk Kecamatan Sukma Sejati lebih besar dari Lembah Asri. Lembah Asri lebih besar daripada Kecamatan Sukma Sejati. Jadi dari grafik ini bisa dilihat dari insiden kasusnya, walaupun insiden kasus sama attack rate-nya kecil, tapi case fatality rate-nya lumayan tinggi. Ini analisis datanya yang tadi udah dibacakan. Kemudian untuk grafik yang kedua yaitu proposisi suspek, rasio, dan target tracing-nya. Ini analisisnya. Dari grafik tersebut menggambarkan proposisi suspek laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan pada kedua kecamatan tersebut. Kemudian rasio jumlah penduduk maupun rasio laki-laki terhadap perempuan lebih tinggi di Sukma Sejati dibandingkan Kecamatan Lembah Asri. Kemudian untuk target kontak tracing-nya, lebih tinggi untuk Sukma, Kecamatan Sukma Sejati, karena dari insidennya pun lebih tinggi, karena insidennya pun lebih tinggi di insidennya lebih tinggi di Sukma Sejati. Kemudian untuk koordinasi untuk tindak lanjutnya, yang pertama koordinasi dengan kepala puskesmas untuk dilakukan pertemuan staf puskesmas untuk membahas atau merepres pengetahuan tentang penyakit COVID, penanganan dan penanganan kegawatdaruratan dan penanganan kasus rujukan. Yang kedua, sosialisasi kepada lintas sektor mengenai upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan COVID-19 dengan cara promosi dan pemantauan gerakan 5M di masyarakat. Yang ketiga, koordinasi dengan kepala dinas kesehatan untuk menentukan rumah sakit mana yang akan menjadi rujukan pasien COVID dari Kecamatan Lembah Asri dan Sukma Sejati, serta menentukan alur rujukan yang dipakai. Kemudian untuk metrik deteksi dininya, yang pertama gambaran klinisnya terdapat yaitu demam, batuk, atau pilek, sesak, atau anosmia. Kondisi lapangannya ada. Kemudian untuk etiologinya, yaitu SARS-CoV-2. Kemudian untuk masa inkubasinya, 2-14 hari. Sumber penularannya, droplet atau dan kontak langsung. Kemudian cara penularannya, kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, tadi dari droplet tersebut. Kemudian untuk epidemiologinya, dilihat dari insiden, attack rate, dan CFR. Kemudian untuk kewaspadaan dirinya, kita menggunakan PWS COVID dan PWS ISPA. Kemudian faktor resiko untuk lingkungannya dilihat dari lingkungan masih padat penduduk kayak gitu. Kemudian faktornya tidak ada. Untuk sosialnya dilihat dari
seperti hajatan atau pengajian dari aktivitas berkerumun kayak gitu. Kemudian imunisasinya ada untuk vaksinasi COVID. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Masih ada satu lagi untuk yang DBD ya, dari dari angkatan 3. Dipersilahkan, ini yang terakhir. Jadi dua aja dari angkatan 3. Dipersilahkan, ditutup dulu. Stop share. Ya, singkat saja nanti DBD. Sudah siap? Silakan yang angkatan 3. Ya, angkatan 3 dipersilakan yang DBD. Ayo angkatan 3 yang menyampaikan presentasi dari Puskesmas mana silakan. Waktunya berjalan terus nih, Bu. Ayo. Iya. Ayo dari DBD. Ayo angkatan 3, DBD, Puskesmas mana saja, ayo. Nanti yang presentasi ada bonus ya. Ayo Bapak Ibu angkatan 3. Halo angkatan 3. Masih ada di seberang sana angkatan 3. Ayo Bapak Ibu waktunya berjalan terus. Ketua kelasnya siapa Pak angkatan 3? Pak Nyanyang, ketua kelasnya siapa di angkatan 3, Pak Nyanyang? Ketua kelasnya Pak Yus, Pak. Itunya. Mana dia, Pak Yus? Pak Yus, boleh menunjuk. Ya, kebetulan beliau lagi di lapangan, kenapa lagi? Wakil ketua kelasnya siapa? Wakilnya? Bu Febri, Febri. Bu Febri, ayo silakan. Bu Febri. Di angkatan 3 yang kelompoknya DBD, kelompok mana saja silahkan. Halo, angkatan 3 ada suaranya? Ini ada bergabung apa? Ya, silahkan. Yang mau menyampaikan dari puskesmas mana, Ibu? Namanya siapa? Silakan. Cianjur ya? Cianjur, Bu. Iya. Ya, mohon izin, Bu, karena terkenal sinyal, mungkin di sana susah banget, Bu, ada maksudnya, Bu. Tapi harus ada, karena kan kewajiban. Ayo, Bu, ya. Orang Cianjur, ayo. Orang Cianjur, ayo. Halo. Mohon izin silakan angkatan 3 yang presentasi masalah DBD silakan. Ibu Lina, mohon izin dikonfirmasi, Bu. Bapak Ibu di angkatan 3 yang kelompoknya ke bagian kasus DBD, PKM mana saja? Ayo. Salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Waktu berjalan terus, Bapak Ibu. Waktu kita terbatas, ayo. Halo. Pak Nurjen, ada bisa dialokasikan lain waktu lagi apa enggak ada waktunya, Pak? Oh, yang DBD banyak, Bu. Ada Sukaresmi, Sukamahi. Ya, Sukaresmi deh, Sukaresmi. Cibabar. Ya, Sukaresmi. Bojong Picung, Haurwangi itu Bu DBD semua, Bu, itu tiga kelompok ya, silakan. Itu. Silakan. Silakan dipanggil Pak Nyanyang. Bapak dan Ibu mohon izin yang Puskesmas Gekbrong, Puskesmas Cibabar, Sukaresmi, Sukamahi,
Mohon izin itu untuk presentasi masalah DBD ya. Ujung Picung sama Hurwangi silahkan. Siapa yang akan jadi volunteer silahkan. Saya tidak akan Ibu bisa Febi, Ibu Nisa, melakukan penilaian ya kalau belum ada 3. Yang presentasi. Ya, ya silahkan. Ayo Ibu-Ibu silahkan yang mempresentasi Puskesmas Gekbrong Cibeber wakil ketua kelasnya ada nggak Pak? Aja. Pak Nurjen wakil ketua kelasnya ada. Banyaknya wakil ketua kelasnya di angkatan 3. Lagi ada pada apa? Di PKL Pak, dia pada di lapangan Kang Ijen. Barusan izin ke saya lagi pada apa swab ini antigen. Ketuanya? Wakil ketua kelasnya. Iya, ketua sama ketua kelasnya tuh. Nah, kalau gitu gimana Pak Nyanyang harus ditunjuk salah satu. Saya kalau tidak ada yang presentasi DBD dari angkatan 3, saya minta waktu ya, lagi. Minta waktu ya. Lagi satu sesi khusus untuk angkatan 3 ya. Iya, iya, iya. Nah, bilang ke Bu Tari. Ibu yang saya... Silakan aja nanti diambil satu sesi di jam sore-sore gitu. Boleh? Ya, biar semua presentasi. Sebentar Bu, mohon izin saya itu lagi sebentar Bu ya. Sebentar ya. Bu ya, saya itu bisa panggil Bu ya. Ya. Izin Bu dari Bojong Picung. Ya, nah, silakan. Daripada nanti ulang lagi presentasi ulang. Iya, betul. Saya harus melihat memastikan ada yang presentasi paling tidak mewakili COVID sudah ya. Sekarang yang DBD. Yang barusan oper ini. Soalnya DBD banyak pun 3 kelompok nih DBD Bu. Iya. Supaya kita bisa. Asli yang ini. DBD 6 puskesmas nih Bu nih. Sudah ya Bu Pebi. Ya. Yang nanti barengin dengan dokter Nisa ya Bu. Oh dokter ya. Nisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas MPI 1 untuk penyakit DBD. Nah, untuk format yang pertama itu dari format hasil penugasan ukuran epidemiologi. Untuk DBD sendiri ada mulai proporsi, incidence, prevalence, attack rate, CPR, sampai rasio. Untuk proporsi saya bacakan aja ya. Bohong bisa nggak? Ini hilang saya. Cuma satu doang. Nah, gitu. Atas ke atas. Untuk DBD, proporsi penduduk laki-laki untuk Lembasari 48,75%, Sukma Sejati 51,38%, proporsi penduduk perempuan 51 Lembah Asri 51,25%, dan Sukma Sejati 48,61%. Proporsi penderita DBD laki-laki 58%, lebih besar Lembah Asri daripada Sukma Sejati. Lalu proporsi penderita DBD perempuan 41% di Lembah Asri lebih kecil daripada Sukma Sejati 47%. Lalu insiden penderita DBD di Lembah Asri 0,75%, konstantanya itu persennya per 1000 dan Sukma Sejati 0,52. Prevalensi penderita DBD 4,6%, sedangkan Sukma Sejati 4,8. Attack rate 0,012% dan Sukma Sejati 0,041%. CPR DBD 1,6% dan Sukma Sejati 7,8%. Rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan 0,48 untuk yang Lembah Asri dan Sukma Sejati 0,21%. Rasio jumlah penderita DBD laki-laki terhadap perempuan 0,58 Lembah Asri dan Sukma Sejati 0,52%. Lalu untuk dari grafiknya sendiri, maka didapatkan di mana usia terjadinya DBD itu range usianya itu paling banyak di usia produktif. Untuk jumlah kasus DBD itu Lembah Asri lebih tinggi daripada Sukma Sejati. Jumlah kematian DBD juga lebih tinggi, untuk jumlah kematiannya
berbanding terbalik dengan lembah asri, sukma sejati lebih tinggi, dan angka bebas jentiknya itu sukma sejati lebih banyak. Lalu untuk format matriks deteksi dininya, gambaran klinis yang paling sering adalah demam sekitar 5-7 hari. Lalu etiologinya itu adalah karena virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan albopictus. Lalu masa inkubasinya itu 5-7 hari. Sumber penularannya itu adalah dari nyamuk yang membawa gigitan. Sumber penularannya itu adalah dari nyamuk. Lalu cara penularannya itu gigitan dari nyamuk betina yang membawa virus dengue. Epidemiologinya itu karena wilayah yang tropis. Lalu kewaspadaan dini menguras kurang dari menguras bak air, menutup bak, lalu mendaur ulang barang bekas. Itu faktor risiko yang paling sering adalah lingkungan karena banyak air yang menggenang, juga karena banyak sampah. Oh ya, dan yang belum tertulis itu karena padatnya penduduk sehingga banyak rumah yang berdempet dan kelembaban yang tinggi. Faktornya itu disebabkan karena virus dengue yang dibawa oleh nyamuk sosialnya, karena banyak yang membuang sampah sembarangan juga. Imunisasi vaksin dengue kebanyakan tidak banyak yang melakukan vaksin. Mungkin sekian yang bisa kami kerjakan dan kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini tadi Bu siapa? Bu siapa? Ya. Ini tadi presentasi kelompok berapa, Pak? Bu? Kelompok 2, Bu. Dengan Horwangi. Ya, oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian sudah mempresentasikan untuk angkatan 3, mungkin nanti baru saya review ya, baru saya review dengan hasil-hasilnya. Baik, kalau ini waktunya juga sudah habis. Ada 5 menit aja saya minta waktunya untuk menyampaikan ini ya. Baik. Tugas-tugas Ibu Bapak sekalian ini adalah ada 3. Yang pertama tadi sudah presentasi untuk 1A ya. 1A itu rata-rata sudah betul dan tadi dari satu kelompok sudah diklarifikasi. Intinya adalah bahwa perhitungan-perhitungan ini memang harus menggunakan formula dengan betul, terutama waktu kita menghitung nominator dan denominatornya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ada pertanyaan kemarin kenapa insiden dan attack rate ya. Jadi kalau attack rate itu sebenarnya insiden juga tapi pada poin tertentu dan biasanya dipakainya pada saat ini ya, wabah. Anak kasih apa? Mana anaknya mau daftar sekolah lagi? Hah? Anaknya mau daftar. Terus kemudian tadi rasio juga sudah disampaikan. Nah, sebaiknya rasio itu dibagi ya. Jadi di antara 100 itu berapa? Tadi sudah ada yang betul juga. Di antara 100 atau di antara 1 itu berapa gitu ya. Tapi kalau memang tidak mau dibagi, misalnya 49 dibanding 51 juga nggak masalah. Tapi ada indeks di mana kalau setiap 1 berapa yang lain, setiap 100 berapa yang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian tentang kontak tracing ya. Kalau kontak tracing itu kan tergantung pada jumlah kasus konfirmasi ya. Jadi kalau ini kan contohnya 6-10, tapi sebenarnya indikator WHO itu adalah 30. Kalau di rata-ratanya sekitar 15. Artinya kalau ketemu satu kasus maka paling tidak kontaknya itu 15 ya. Kemudian yang 1B ya, yang 1B itu
Bagi yang memilih COVID maupun DBD, semuanya juga sudah mencoba untuk membuat analisa ya. Kalau yang intinya analisanya itu kan dasarnya dari time, place, person ya. Time itu mungkin bulan, tahun, mingguan gitu ya. Kemudian kalau place itu tempat, itu bisa desa, bisa kota, bisa kecamatan, bisa kabupaten gitu ya, tergantung ininya. Kemudian yang person itu berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Tadi kalau DBD kenapa kita bisa langsung mendeteksi bahwa yang paling tinggi itu tuh kelompok pelajar. Kemudian kita lihat tadi dari DBD itu juga sangat menarik. Akhirnya ketemu kan bahwa ternyata kasus itu maksimal tingginya itu sekitar antara bulan Maret, April, Mei, ya kan? Tapi pada akhir tahun di bulan Desember itu kita melihat ada sedikit mulai kenaikan. Ya, mulai dari Desember itu menarik sekali. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat dan mengantisipasi kapan kita bisa mengendalikan untuk tim TGC ini ya, bisa mengendalikan jangan sampai di bulan Maret, April, Mei itu naik ya. Kalau kita lihat di kasus mingguan, tadi ada yang menganalisa, itu adalah sekitar minggu ke-44 sampai minggu ke-52. Bisa juga 48 ya, tapi mulai minggu 44 itu kita sudah bisa melihat mendeteksi ada kenaikan. Nah, itu terjadi di setiap tahun selama 5 tahun. Ya, artinya apa Ibu Bapak sekalian, bahwa setiap kali kita mengulangi hal yang sama, maka akan terjadi. Fenomena ini juga terjadi pada COVID kan. Pada setiap masa-masa menjelang libur, itu akan setelah liburnya, itu akan terjadi kenaikan seperti sekarang ini. Sekarang ini kita mungkin dampaknya akibat dari banyaknya libur di sebelumnya dan faktor-faktor risiko lainnya gitu ya. Nah, itu yang kita bisa deteksi dan saya berharap tim TGC ini bisa membaca hal-hal seperti itu, bisa mengamati, bisa melakukan ini pencegahan. Kemudian kalau yang untuk 1C, tadi presentasi grafiknya juga sudah diulang di 1B, maka yang deskripsinya itu kita cari di referensi, kemudian pengamatan kondisi lapangannya seperti apa. Ya, jadi kalau DBD tidak ada masalah, tapi kalau COVID itu ada yang dia tidak punya gambaran klinis gitu ya, tidak ada gambaran klinisnya, jadi yang seperti OTG. Jadi kalau itu ketemu maka ada keterangan di sampingnya, ada juga yang tidak mengalami gejala gitu ya, jadi seperti itu. Nah, rata-rata dari yang saya perhatikan di kelompok itu semuanya sudah bisa melakukan ini apa mengerjakan tugas-tugasnya dan apa namanya hampir semuanya juga sudah benar. Hanya tadi ada beberapa, tadi sudah diklarifikasi juga bahwa hanya menggunakan angka absolut. Nah, apa sih kerugiannya kalau kita menggunakan absolut? Kita tidak bisa menstandarisasi besaran masalahnya. Karena angka 100 di Kabupaten Bogor dan angka 100 di Kabupaten Cianjur itu akan berbeda permasalahannya. Karena denominatornya juga berbeda. Begitu juga di latihan ini. Jadi seperti itu kira-kira Ibu Bapak sekalian. Nah, dalam tim TGC memang surveillance ini memegang peranan penting karena yang namanya TGC itu bukan hanya pada saat kita melakukan ada kejadian baru kita melakukan. Sebaiknya setiap kali itu akan dipantau dan diamati seperti yang Ibu Bapak sekalian lakukan sekarang ini. Jadi saya percaya dengan kita nanti latihan-latihan terus, maka data-data yang ada di puskesmas itu bisa dianalisa dan bisa memberikan makna yang akhirnya akan ada tindakan atau respon yang cepat ya. Nah, kalau responnya lambat maka keputusannya juga lambat. Nah, ada indikator-indikator di dalam COVID yang mungkin yang perubahan yang di Permenkes 4641 itu ada banyak indikator, ada 13 indikator ya, nanti dipelajari bahwa itu semua rata-rata itu adalah proporsi. Misalnya berapa persen yang
kasusnya ini ya 24 jam itu kasus positif di tracing gitu ya, 48 jam berapa persen, di wawancara karantina berapa yang 72 jam, bahkan ada yang delay seminggu. Kalau dia delay seminggu, apa akibatnya? Ya, berarti selama seminggu itu dia sudah bisa menularkan kemana-mana karena tidak ada yang memeriksa, tidak tahu dia positif apa tidak gitu ya. Kemudian ada di kolom pemeriksaan misalnya kan 5% per minggu ya, proporsi tes yang positif per minggu berapa, itu semua menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi ya. Kemudian pelacakan juga gitu, ada 3 indikator, minimal 80% kasus yang positif dilakukan wawancara dalam 24 jam ya, dan lain-lain. Nanti ibu bapak sekalian bisa pelajari di pedoman kita yang terbaru tentang COVID ya, seperti itu. Karena kita sekarang sedang menghadapi COVID gitu ya, dengan bekal yang tadi kita sampaikan, yang ibu bapak sekalian sudah pelajari, tentunya kita bisa mendeteksi seawal mungkin ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam mempresentasikan, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang karena memang waktunya sangat singkat sekali. Nah, saya kembalikan ke Pak Nurjen. Waktunya sudah lewat ya Pak. Mohon maaf. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Tanti. Saya akhiri. Atas waktu dan ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan menjadi catatan amal ibadah buat Ibu, dan mudah-mudahan untuk teman-teman peserta semuanya ini menjadi ilmu yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita kasih tepuk salut untuk fasilitator kita yang luar biasa. Tepuk salut. Salut. Baik, Bapak Ibu, sebelum bubar, mohon dibuka layarnya, kita dokumentasikan dulu bersama Ibu kita. Silakan dibuka. Dibuka kameranya, silakan Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya, berikan senyuman yang termanis. Silakan layar satu, Bapak Ibu tahu ada di layar berapa? Ini ada 3 layar, 1, 2, 3. Tetap tersenyum ya Bapak Ibu ya, tetap tersenyum untuk kita semua. Niatkan senyuman kita adalah ibadah ya Bapak Ibu ya. Tetap tersenyum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum diakhiri, Teh Kania atau Pak Nyanyang ada yang mau disampaikan? Oh, ya Pak, nanti aku dipanggil nama di obat. Ya, kalau masih ada kontrol ya. Enggak. Terima kasih Bapak Emoti, tidak ada. Baik, kalau emang enggak ada informasi yang mau disampaikan, Bapak Ibu silakan yang tadi ditugaskan untuk memimpin doa di akhir kegiatan, silakan siapa dari angkatan 3 atau angkatan 1? Kita akhiri kegiatan ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya, jawab langsung. Amin. Silakan Kang Lupi. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, marilah kita tutup siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu pada saat nanti kita ke Ciloto. Mudah-mudahan situasinya kondusif dan kita selalu sehat. Selamat istirahat. Terima kasih Pak. Kenapa sih Ayah?
Sekarang nggak dengar gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.